Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat hadir baik secara luring maupun daring di acara Senex Serial Lecture 01 edisi perdana. Saya Muhammad Reza Wardi dan rekan saya Anastinur Firdaus, mohon izin hari ini Nesti dan Mas Reza akan mengguidance acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Luar biasa banget. Mm-hmm. Nesti, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah aku baik. Mas Reza gimana? Semalam saya kurang tidur. Deg-degan, siap-siap. Nonton bola. Lah, beda ya deg-degan. Jadi sebelumnya tuh saya kurang tidur karena deg-degan, tapi sekalian aja nonton bola. Kan semalam juga habis nonton Thomas Cup ya, kita menang ya. Iya, Indonesia menang itu setelah sekian belas tahun akhirnya Piala Thomas pulang. Nah, kita kan berdua akan memandu hari pertama ini, jadi Next Serial Lecture adalah rangkaian acara yang akan dijalankan selama 4 hari. Hari apa aja sih? Hari Senin, Selasa, kemudian kita libur dulu hari Rabu. Oh, libur. Dan dengan tagline, passionate, balanced, and impactful. Ya, jadi Senex Serial Lecture merupakan program kegiatan dari Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara dengan format rangkaian seminar yang bersifat tematik yang mengundang berbagai narasumber dari berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan wawasan dan kompetensi pegawai Kementerian Sekretariat Negara. Dan untuk Senex Serial Lecture 01 adalah edisi perdana program pertama dari Serial Lecture ini yang akan dilaksanakan 4 hari yang disebutkan tadi Nesti ya. Betul, jadi ada 4 hari dengan 4 pembicara yang acaranya pasti seru-seru banget. Dan kegiatan Setnek Serial Lecture ini Mas, pertama kalinya yang mengusung tema hybrid. Hybrid? Ya, jadi di depan kita semua di sini telah hadir Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan ini secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Boleh kita dengarkan suara tepuk tangannya dok teman-teman di sini, Sobat Garut semua. Meriah ya. Meriah. Ada terdengar berapa ratus ribu ini Mas? 16 ribu. 16 ribu. Seperti di JCC ya. Seperti di JCC. Tapi juga ada Sobat Garut semua yang hadir secara virtual. Betul. Yang hadir melalui Zoom webinar dan juga di YouTube Kementerian Sekretariat Negara ya. Betul, di YouTube Pusdiklat Kemensernek lebih tepatnya. YouTube Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara ya. Betul. Nah sebelum mulai acara ada rule of the game gak nih? Iya ada, jadi kita akan menjelaskan dulu peraturan mengenai, peraturan kayaknya ini banget ya. Soalnya banget. Saya dengar rule of the game seperti main game, Mobile Legend gitu ya. Ketahuan ya hobinya ya Mas Reza ya. Iya jadi apa aja nih peraturannya? Yang pertama mengenai pertanyaan, tentunya kalau kita mengikuti sesi materi pasti akan ada pertanyaan ya. Betul. Dari peserta. Dan untuk peserta yang daring nanti bisa mengakses tautan yang tertera di bawah ini. Udah kayak broadcast di TV ada nggak di bawah? Jadi itu sebenarnya semacam aplikasi Ahad Slides ya, namanya betul. Ahad Slides. Betul. Aha Slides, nah itu gampang diingat ya. Gampang sekali diingat. Ya ahadslides.com/setnek/slh1. Sekali lagi ahadslides.com/setnek/slh1. Nah nanti satu pertanyaan dari Ahad Slides ini akan dipilih
dan akan diberikan kesempatan untuk menanya langsung kepada para pemateri ini ya. Betul, langsung secara live, dan dimohon untuk yang terpilih nanti memastikan koneksi internetnya, mikrofon, dan kameranya berfungsi dengan baik. Bukan itu aja sebenarnya. Lagi. Yang di webinar juga harus ya setidaknya touch up, pakai gincu, karena kamera dilihat langsung seluruh Indonesia. YouTube channel ini. YouTube channel, jangan sampai ketika memberikan pertanyaan, aduh lupa sisiran, lupa aduh rambutnya seracak-acakan. Merah pipi miring kanan-kiri. Betul, gitu kan. Dan yang di sini juga sama. Kita nggak pernah tahu ada 3 kamera Bapak Ibu semua di sini. Jangan sampai ketika kamera menyorot Bapak Ibu semua lagi mangap. Walaupun pakai masker ya, kelihatan dari matanya mangap. Atau mau ketiduran. Jangan mata, sampai. Mata berbicara ya. Mata berbicara. Jadi kalau bisa terus senyum. Walaupun tidak terlihat, mata melihatkan kalau ketika senyum atau enggak. Betul. Jadi standby terus. Karena nanti yang di sini juga bisa bertanya. Bisa langsung bertanya langsung ke narasumber. Ya, jadi bisa bertanya langsung, nanti kita pilih akan bertanya langsung kepada narasumber kita. Lalu apa lagi nih, Nes? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih itu akan mendapatkan souvenir menarik dari penyelenggara kita PPK ASN Kemensetnek. Souvenir, merchandise. Merchandise. Menarik enggak? Menarik banget. Kita boleh ikutan enggak? Enggak boleh. Enggak apa-apa. Jadi khusus untuk sobat Gaharu dulu, kita betul, belakangan aja enggak apa-apa nih, Nes. Aja. Semoga ada sisa ya. Iya, titip panitia. Lalu untuk ikutan Setnek SL Challenge ini bagaimana caranya? Nah, ini juga untuk peserta yang hobi post-post di Instagram. Oh, Instagram ya. Iya, jadi panitia menyediakan wadah yang namanya Setnek SL Challenge. Jadi ketentuannya wajib follow IG Instagram @ppkasnkemensetnek. Betul, sekali lagi IG-nya @ppkasnkemensetnek. Harus di follow ya dari sekarang kalau bisa. Dan satu orang hanya boleh posting pada Insta Story. Sekali lagi, postingnya di Insta Story, bukan di feed. Dan ada batasan waktunya ya, Nes? Ada. Sebelum acara berakhir, kira-kira pukul 11 kita akan menutup untuk kemudian dipilih pemenang yang berhak mendapatkan souvenir menarik. Nah, sekarang kan jam 9:30 nih. Jadi kalau bisa, kalau sudah ada konsep untuk postingnya nanti, mulai dari sekarang. Masih ya. Siap-siap. Jangan sampai kelewat nanti. Dan nanti wajib tag @ppkasnkemensetnek ya. Betul, dan juga sertakan caption pengalaman mengikuti kegiatan hari ini dengan hashtag Setnek Serial Lecture 01. Nah, nanti pemenangnya akan diposting oleh PPKASNKemensetnek di Instagramnya. Jadi akan di-repost oleh PPKASNKemensetnek ya, pemenangnya ya. Jadi standby sampai acara berakhir. Dan seperti biasanya, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Betul. Jadi nanti kalau nggak di-follow, tiba-tiba dia menang, dia nggak tahu dia menang gitu. Kadang sayang ya. Betul. Akan di-offer ke MC yang sih. Ngarep. Ngarep ya. Ya, nanti pemenang akan diumumkan di akhir kegiatan. Jadi jangan sampai melewatkan pengumumannya juga di akhir kegiatan. Ikutin dari awal hingga akhir, jangan tinggal di tengah acara. Jangan, ada jangan. Yang penting lagi mas di apa? Akhir acara, sertifikat. Oh, angka kredit ya, ya gimana? Langsung didengerin ya. Yeah. Jadi untuk Sobat Gaharu yang ingin mendapatkan sertifikat, wajib mengisi form presensi dan evaluasi yang akan disampaikan di penghujung acara, menjelang acara berakhir. Jadi gak perlu repot-repot tanya di chat, di YouTube juga gak perlu tanya ini mana presensinya, mana-mana-mana. Nanti ketika acara menjelang berakhir akan di-share. Iya, jadi memang sengaja ditaruh di akhir, Nes. Iya. Kalau taruh di awal biasanya absen langsung hilang. Siapa tuh? Makanya siapa kita taruh absennya di akhir biar ikutin sampai akhir. Betul. Dan harus itu. Tapi tidak harus karena ini sertifikat saja, tapi memang materi hari ini betul. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik dan pasti bikin semua orang akan kaget dengan materi hari ini. Jadi memang harus ikuti dari awal sampai akhir. Betul. Baik, tanpa berpanjang lebar untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Bapak Dr. Adya Warman, SIP, MDM, kepada Bapak Dr. Adya Warman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat, sejawat, dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang hadir secara luring maupun daring pada saat ini, para peserta eksternal yang berasal dari luar Kementerian Sekretariat Negara, para rekan-rekan dari PPKSN yang menyelenggarakan kegiatan Setnek Serial Lecture 01 pada pagi ini. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada
pagi hari ini dengan dalam kondisi yang sehat untuk mengikuti rangkaian kegiatan SecNext Serial Lecture ini. Sesuai dengan pengembangan kompetensi secara terpadu di Kementerian Sekretariat Negara, pada pagi ini PPKSN menyelenggarakan SecNext Serial Lecture 01 yang bertujuan mengembangkan kompetensi sosio-cultural dengan tema Passionate, Balanced, and Impactful. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari, dari hari ini tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021. Dan kegiatan ini akan menghadirkan beberapa pembicara, narasumber dari berbagai disiplin ilmu. Kegiatan SecNext Serial Lecture 01 ini diselenggarakan dengan format kegiatan seminar yang terdiri dari berbagai tematik yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan motivasi dan fashion dalam bekerja secara seimbang dan berkesinambungan untuk menghasilkan dampak positif baik bagi individu, organisasi maupun bagi masyarakat secara luas. SecNext Serial Lecture 01 ini mengangkat beberapa tema. Pada hari ini, hari pertama, akan mengangkat tema Fashion at Work yang akan dibawakan oleh HR Development Specialist Kang Hari Firmansyah. Kemudian hari kedua, temanya adalah Managing Work-Life Balance yang akan dibawakan oleh Tara Detors, psikolog klinis. Kemudian pada hari ketiga, temanya adalah Impactful Socio-Entrepreneurs oleh Angki Yudhistia. Dan di hari terakhir akan menghadirkan Sabran MDP atau yang kita kenal sebagai Noe Leto yang akan membawakan tema yang menarik terkait dengan Unleashing Your Creativity. Semoga kegiatan SecNext Lecture 01 ini dapat terselenggara dengan lancar dan mampu berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem kerja yang mengarah pada pencapaian ASN unggul yang happy, healthy, and wealthy. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti serial lecture ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Awaman yang sudah menyampaikan kata sambutannya dan membuka acara pada pagi hari ini. Nah, tadi sudah disinggung oleh Kepala Kapus Pusdiklat kita ya, jadi bahwa temanya hari ini adalah passion at work. Passion at work. Menarik sekali, jadi sebenarnya kalau passion at work itu sangat-sangat tricky. Ada nggak sih passion di ASN? Kalau Mas Rezi sudah menemukan passionnya belum? Tadi harusnya saya nanya kamu duluan, kamu mana yang balik saya ya? Sudah. Alhamdulillah, insya Allah sudah. Bosnya ada di Zoom webinar ya? Hadir gak ya? Tapi sudah kok, insya Allah sudah. Tapi artinya begini, kita kan sebagai ASN kan memang sudah wajibnya menjalankan apa yang ditugaskan pada kita ya. Betul. Nah ini mungkin ini akan materi ini akan menumbuhkan bagaimana kita menyukai, akan menjadikan passion kita di pekerjaan kita sekarang ya, sebagai ASN. Dan selain itu, passion at work ini akan apa lagi nih, Nes? Nanti akan ada success story. Success story. Dari bagaimana menerapkan passion at work. Jadi cerita seorang ya, success story, yang akhirnya bisa menambahkan passion kita di sini ya. Betul. Lalu juga ini nih yang saya bikin penasaran. Passion itu sudah ada dari awal atau bisa ditumbuhkan atau dibuat? Itu sama penasarannya sih, Nes. Iya ya, penasaran, saya penasaran. Pasti Bapak Ibu semua, Sobat Garut semua juga pasti akan penasaran ya. Tentang materi kita pada pagi hari ini. Itu. Dan selain itu, passion at work atau metode-metodenya itu sangat-sangat beragam. Betul, sangat beragam. Sangat beragam, jadi tidak mudah. Jadi kadang-kadang kita ngerasa, aduh saya suka ini pasti passion saya. Tapi ketika jadi pekerjaan, aduh kok jadi kenapa saya gak suka ya? Misalnya baiknya ngerasa, aduh saya suka otomotif, saya kerja di perusahaan otomotif. Tapi ketika jadi pegawai di situ, kayaknya tidak sesuai passion saya. Nah iya, itu. Apalagi kalau yang bekerja sudah
sekian tahun ya, lebih lama daripada 5 tahun. Oh, curhat ya? Ketahuan juga. Enggak, tapi insya Allah kita semua sebenarnya sudah menemukan passionnya, mungkin bagaimana untuk menemukan ya, ya sebagai ASN di Kementerian Sekretariat Negara. Bagaimana menerapkannya, passion betul, effort. Betul, betul, betul. Nah, tadi sudah sampaikan juga bahwa trainer kita hari ini adalah trainer yang spesial. Spesial siapa sekali sih? Nah, trainer kita hari ini adalah Kang Hari Firmansyah. Kang Hari Firmansyah, kayaknya saya pernah dengar deh. Ini terkenal banget mas, beliau adalah satu dari 10 trainer terbaik Indonesia. Satu dari 10 trainer terbaik di Indonesia. Iya. Jadi memang ini kesempatan yang langka buat Sobat Garut semua untuk mendengarkan materi atau paparan pada hari ini. Beruntung banget. Beruntung banget, jarang-jarang dari satu dari 10 trainer terbaik di Indonesia. Betul, dan beliau juga merupakan penulis beberapa buku bestseller. Oh oke, okay. Buku apa aja tuh? Barangkali saya udah baca. High Class Response. Oh, belum, ya. Yeah. Sukses Mulia Is My Life. Belum. Adaptive Learner. Ya, belum semua, makanya saya harus mendengarkan ini. Betul, biar tahu. Kita beruntung kita nge-MC hari ini, Mas. Iya, biar kita tahu semua ya, dengan metode-metode menambahkan passion network. Dan beliau juga adalah CEO Butterfly Act Group, institusi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Betul, dan beliau juga merupakan founder HCR.id dan Mentoris.id, itu juga bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, Mas Reza. Waduh, beragam sekali ya. Beragam. Dan beliau juga adalah chairman of Tempra Trainers Guild, program inkubasi untuk trainer, profesional, dan pebisnis training. Dan beliau juga merupakan komisaris dari PT Transformasi Belajar Indonesia. Mm-mm. Dan ternyata juga ada founder HCR.id sudah disebutkan tadi ya oleh Nesti, dan ternyata beliau juga sudah memberikan training kepada berbagai perusahaan, baik itu kementerian pusat, betul, pemerintah daerah, maupun perusahaan-perusahaan multinasional maupun perusahaan swasta lainnya. Betul, seperti bisa dilihat di layar, berikut adalah Learning Partner in Leadership Service and Communication-nya Kang Hari Firmansyah. Banyak sekali ya perusahaannya ya. Bisa dilihat sini ada lambang bintang tuh mas. Wih, Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara, kebanggaan kita semua. Kemlu sudah, banyak juga yang lainnya, Becraft juga. Jadi tandanya bahwa ini adalah yang ibaratnya the most wanted trainer ya, the yang dicari-cari oleh seluruh betul company. Gitu ya, untuk itu tanpa berpanjang lebar, kita lihat video singkat dari Kang Hari Firmansyah. Paparan-paparannya, inspirasi-inspirasinya, banyak hal yang menurut kita membuka sebuah gerakan-gerakan yang itu menjadi suatu motor yang harus kita sadari. Saya melihat semangat yang luar biasa dari para peserta dan banyak insight positif yang mereka dapatkan. Yang kita rasakan adalah proses pembelajaran yang sangat menyentuh perasaan dan juga menstimulasi pikiran gitu. Pokoknya bersama Kang Hari itu luar biasa. Kita sambut Kang Hari Firmansyah. Halo semuanya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi pada daring, yang lagi double zoom, yang lagi triple zoom, boleh untuk perhatian dulu semua kesini ya. Happy banget hari ini sahabat-sahabat semuanya yang ada di Gaharu, Sobat Gaharu yang lagi pada online, teman-teman dari Kemensetnek, PPKASN, kementerian-kementerian yang sekarang lagi online. Kabarnya hari ini tuh heboh banget ya. Saya dapat beberapa WA dari kementerian-kementerian yang lain yang mempertanyakan, ini acara apaan? Kok Kemensetnek bisa buat kayak begini? So, karena kita ini adalah ministry yang pengen jadi future ministry,
ministry yang pengen memberikan, yang ingin memberikan teladan baik, saya rasa serial lecture kita hari ini dan 4 hari ke depan ini mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang baik untuk kementerian kita dan untuk Indonesia dari sisi pembelajaran dan terobosan terbaru di sisi pembelajaran. Kasih aplaus dulu dong buat kita semuanya. Sobat Gaharu, perkenalkan saya Hari Firmansyah, biasa dipanggil Kang Hari. Bersyukur banget hari ini ada di lingkaran merah ini. It's too bad Anda gak bisa ngelihat lingkaran merah ya, yang kalau lagi daring ya. Teman-teman, tapi yang lagi offline di sini ini ngelihat. Ini very very expensive, terima kasih. Oh, diliatin lagi ya, keren, thank you. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini. Guys, kita langsung masuk ke materinya. Okay. Passion at work. Ini cuman sekedar basa-basi apa realisasi? Boleh dijawab? Teman-teman yang lagi online boleh jawab juga di chat. Ini basa-basi kah? Passion at work atau beneran bisa kita realisasikan? Yang di sini? Acius, ini wajahnya kelihatan loh meskipun pakai masker. Bisa direalisasikan apa cuma basa-basi doang? Bisa, tapi ngomong bisanya kayak gitu. Bisa. Pernahkah Anda mendengar hal-hal seperti ini, teman-teman semuanya? Passion. Passion itu bullshit. Kerja mah kerja aja. Apaan sih passion-passion? Kalau udah diperintah atasan kayak gitu, ya kayak gitu. Mikirin passion dari mana? Pernah ngedengar? Pernah ya. Pernah mengalami? Oh, pernah juga. Betapa jujurnya Anda ya. Teman-teman, thank you. Yang kedua. Nih, passion itu gak cocok dibawa ke ASN, Kang Hari. Passion itu cuma cocok untuk UMKM. Betul lagi gitu kan? Ya, betul. Berarti kita di ASN gimana dong? Perlu gak nih menemukan passion kita? Tapi gak cocok barusan katanya. Jadi yang mana ini sebetulnya? Okay. Tapi kan ini bukan tentang kita saja. Saya bertanya, apakah Anda pernah mendengar itu? Selanjutnya lagi, pernahkah Anda mendengar kerjaan banyak, deadline, aduh Kang Hari di setnek, kerjaan banyak banget, belum satu beres, sudah dikasih yang lain, mikirin apa yang saya suka, capek banget deh, gak ada waktu untuk mikirin passion. Setuju. Wah, ini jadi membingungkan, ini riset ini jadi setuju, tidak setuju, pernah, iya, enggak. Ini kesimpulannya apa nanti hipotesa yang bisa diambil ya. Guys, yang keempat, boro-boro mikirin passion Kang Hari. Yang ada itu pengen udahan kerja. Katanya penyederhanaan birokrasi, malah gak buat sederhana. Anda yang lagi daring kenapa jadi pada ngedengerin gini? Langsung di off-kan dulu itu Zoom yang satunya, langsung ngedengerin kayak gini. Penyederhanaan birokrasi, peraturan kementerian nomor Kemenpan RB nomor 17, nomor 25, 2021. Sederhana dari mana? Kerjaan saya jadi makin banyak. Saya harus mendokumentasikan semua pekerjaan saya dan melaporkan. Sementara saya juga harus mikirin strategi. Masih ada waktu untuk mikirin passion. Ini kenapa wajahnya jadi memerah begini? Guys. Pertanyaannya lagi, tadi kita cari jawabannya. Pernah gak dengar ini? Pernah? Apakah itu terjadi juga sama diri Anda? Iya, oke. Okay. yang ngejawab iya itu, kalau dia yang offline, ada yang ngomong iya, terus yang sebelahnya bilang, what? Gitu. Teman-teman semuanya, jadi ketika ada kata-kata, let's find your passion. Yuk, kita temuin passion kita. Ini kata-kata yang find your passion ini, ini sebetulnya eksis apa diada-adain sih? Yuk sekali lagi, ada gak? Ada ya? Jadi yang disepakati ada ya? Ada nih, benar. Oke, nanti balik lagi ke pertanyaan yang tadi, 4 jadi gak ada lagi soalnya. Teman-teman semuanya, jadi passion itu patut gak ya diperjuangkan? Patut gak ya? Tunggu Kang Hari, passion aja aku belum ngerti, itu tuh passion itu udah banyak banget diomongin ya kan, udah banyak yang menyampaikan, teman-teman semuanya, tetapi passion itu sebetulnya apa sih definisinya? Definisi sederhana dari passion teman-teman semuanya adalah
Passion itu adalah kondisi psikologis, ya. Kondisi psikologis, state of psychology. Tolong di back sedikit, teman-teman. Nah, thank you. Passion ini adalah kondisi psikologis yang dapat dicirikan dengan kita menghadirkan rasa emosi yang positif. Teman-teman datang ke sini, hujan loh di luar. Datang ke kantor sekarang yang lagi daring, hujan di luar. By the way, hari Senin ini setelah liburan kita kemarin, oh beautiful banget liburannya. Saya tahu Anda balas dendam di liburan kemarin. Tetapi kemudian hari Sabtu berlalu, malam Minggu itu udah deg-degan. Tuhan, kenapa liburan ini dirasa seperti uang yang ada di dompet saya cepat hilang gitu ya. Malam Sabtu, malam Minggu udah kerasa, malam Senin udah mulai deg-degan banget. Memikirkan apa yang terjadi gitu hari Senin. Guys, Anda datang ke sini tadi, teman-teman Sobat Gaharu datang ke sini, apakah dengan emosi yang positif? Hujan di luar loh. Oh belum hujan tadi ya. Thank you banget yang udah datang. Padahal Anda juga perlu mengerjakan pekerjaan Anda pasti. Tapi hadir ke sini, diundang. Anda yang hadir ke sini mudah-mudahan juga emosinya positif. Passion itu menghadirkan rasa emosi not only positif tapi juga kuat. Di dalam pekerjaan kita. Kondisi psikologi, state of our psychology yang ada, bukan cuma ada, tapi juga kuat. Dan ini tuh membuat ada dorongan internal. Teman-teman, ada internal, ada eksternal. Eksternal itu ketika kita bilang segala sesuatu yang ada di depan saya, di sekitar saya, yang membuat ini terjadi sama saya. Atasan saya itu cuma mau terima gue yang baik-baiknya aja. So gue tuh jadi gak percaya diri karena atasan gue tuh mau terima yang baik, tapi kalau nge-feedback yang salah ngerinya setengah ampun. Gue jadi kayak begini because of my atasan. Itu berarti internal apa eksternal? Itu eksternal. I wish kakak saya berharap kakak saya gak ngabisin warisan orang tua. Kalau kayak gitu kan saya gak perlu ada di sini kerja dari pagi pulang gak tahu kapan harus datang lagi. Kak Reza, tadi malam Kak Reza tuh MC kita guys, baru pulang tadi malam dari Jayapura. Belum istirahat, udah deg-degan mikirin hari ini karena ini hari pertama serial lecture. Apakah saya bisa apa enggak, apakah saya bisa apa enggak, teman-teman semuanya. Gak perlu ada orang yang berpikir, I wish dulu kakak gue gak ngabisin warisan. Jadi saya gak perlu kerja keras kayak gini. Berarti itu eksternal apa internal? Eh by the way tunggu sebentar, jangan salah tanggap, itu bukan cerita tentang Kak Reza ya. Oke, okay. Itu contoh yang kebetulan nyambung, oke Kak Reza. Teman-teman semuanya, si passion itu adalah sesuatu state of our psychology yang itu kuat banget. Mendorong kita jadi punya internal, kendali dirinya di internal. Remote hidup kita ada di tangan kita. Even though Jakarta macet, even though WFH, WFO yang itu kemudian membingungkan kita karena kita kalau misalkan minta persetujuan atasan kita itu kadang-kadang atasannya lagi gak ada di dekat kita. Atau kadang-kadang kalau atasan lagi minta laporan dari kita, anytime itu laporan mesti ada, betul gak? Betul ya kakak-kakak? Tetapi kejadian di luar kita kemudian gak lantas membuat kendali diri kita serahkan kepada mereka. Kendali diri kita tetap 100% ada di tangan kita. Baiknya kerjaan kita, jeleknya kerjaan kita, quality of life yang kita punya ini kita sukai atau quality of life yang kita punya ini belum sesuai dengan harapan, itu semuanya kendalinya ada di tangan kita. Bapak Ibu, setujukah Anda bahwa 100% hidup kita ada di tangan kita sendiri? Setuju? Siapa yang pernah marah sama orang lain? Ada? Semua? Siapa yang pernah kecewa sama bawahannya? Sekarang gak ada bawahan atasan nih ya. Siapa yang pernah kecewa sama subkoordinatnya? Atau barangkali sama pokjanya? Kesel, gemes? Ada? Kalau kita lagi kecewa, kalau kita lagi marah sama orang-orang selain diri kita, tolong cek. Jangan-jangan kendali diri kita gak lagi di internal. Jangan-jangan kendali kita serahin sekian puluh persennya ke orang lain. That's why kita jadi BEJ, gampang blaming, gampang excuse, dan J-nya gampang julid ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman semuanya,
Si dorongan yang kuat itu, dorongan yang very very strong itu, kemudian membuat kendali diri internalnya jadi ada dan membuat dia terlibat terhadap segala sesuatunya dengan seoptimal mungkin. Kenapa? Karena keterlibatannya itu dianggap bermakna. Sejauh apa pekerjaan Anda memiliki makna sampai saat ini? Kalau dirasa, ya gue mah kerja-kerja aja lah, tugas dari negara. Apa yang gue dikasih ke gue, ya udah, gue jabanin. Guys, could be passionnya lagi gak ada. Passionnya lagi gak hidup. Sementara teman-teman semuanya, passion itu krusial banget untuk kita punya. Kita lihat sekarang ya. Guys, once seseorang, sekalinya seseorang sudah memiliki capability, sudah memiliki kompetensi. Tolong. Sekalinya seseorang sudah memiliki kompetensi, maka dia akan meet sama performance. Ada kompetensi, individual competence, dan seseorang yang memiliki individual competence, dia akan melahirkan sesuatu. Apaan itu? Performance. Dan performance itu didasarkan towards kepada institutional dreams, institutional purpose. Okay. Punten. Ininya kayaknya kurang makan, ya. Oops. Nah, teman-teman semuanya, individual performance. Jadi seseorang yang punya kompetensi, kompetensi itu sesuatu yang perlu melekat ada di dalam sebuah pekerjaan. Untuk menyelesaikan pekerjaan, maka dia akan memiliki individual performance. Anda orang-orang yang hadir ke sini, ini adalah orang-orang yang kompetens. Amin? Dan pasti kalau kita kompeten di dalam bidang kita, kita ini bakalan meet sama individual performance. Yang sudah digaris besar, Kak, yang sudah digaris bawahi, ada di garis besar haluan kementerian Anda. Setuju? Once employee is individually competent, he or she can perform well. Gitu. Setuju sama ini? Prinsip ini? Okay. But the question is, pernahkah kemudian kita berpikir, Kang Hari, before competence yang ngebuat performance itu ada, sebelum competence yang ngebuat performance itu ada, itu sebetulnya ada apa dulu? Ya, individual competence itu sudah ada, mudah-mudahan Anda bisa lihat ya teman-teman. Individual competence itu kan menghasilkan yang tadi itu individual performance. Tapi have you ever asked, pernahkah kita bertanya, sebelum kita menaikkan performa kita, sebelum kita naikin individual competence kita, sebetulnya yang melahirkan individual competence itu apa? Dan jawabannya teman-teman semuanya, yang menghasilkan individual competence, individual performance, itu adalah passion. Tenaga yang gede, power yang sangat kuat, yang mendorong Anda selalu pegang kendali diri Anda tuh 100% ada di tangan Anda. By the way, kalau kita lagi kesel, kita lagi gemes sama peraturan kementerian yang baru itu, teman-teman yang tadinya kita harusnya gue tuh dikit lagi eselon 2. Tapi itu tiba-tiba disepir. Gue tuh udah capek banget. Gue tuh kesel. Itu lagi berarti eksternal apa internal tuh kendali dirinya? Eksternal. Kalau eksternal kendali dirinya lebih gede, maka passion itu ngecilin. Karena eksternal kendali diri yang eksternal, dengan kendali diri internal yang dihasilkan passion itu seperti angka 100 yang dihasilkan dari keduanya. Kendali diri internalnya 100, kendali diri eksternalnya 0. Kendali diri eksternalnya 80, berarti kendali diri internalnya 20%. Padahal tadi Anda sudah menyetujui, yang daring sudah menyetujui bahwa 100% hidup kita ada di tangan kita sendiri. Guys, jadi passion ini, ya, passion ini adalah genesis. Dari apa? Dari our competencies. Passion ini adalah asal-muasal. Genesis, gen yang banget-banget di awal sebelum kompetensi itu hadir.
Anda sampai punya kompetensi seperti ini sebetulnya karena Anda punya passion di situ. Sebetulnya. Nah, jangan sampai kompetensi yang seharusnya kita perbesar kemudian jadi hilang bahan bakarnya karena satu dan lain hal tadi. Oke. Sahabat-sahabat semuanya. Next. Oke. Baik. So, kesimpulannya, passion, teman-teman, itu ngebuat individual performance, ya. Kita ngebuat itu ngebuat individual competence kebalik. Passion ngebuat individual competencies itu jadi ada, competencies itu ngebuat performance jadi ada. Jadi, teman-teman, menemukan passion, penting apa penting banget? Jadi passion ini dirasain basa-basi apa enggak nih sebetulnya? Ada yang masih bilang, basa-basi ya. Oke, teman-teman, kita lihat lagi Sobat Gahar. Ketika seseorang, teman-teman semuanya, memiliki individual kompetensi, maka dengan kekuatan kompetensi Anda, Anda akan meet the standard. Ya, Anda akan meet the standard. Tetapi ketika Anda menemukan passion Anda, sahabat-sahabat semuanya, Anda akan memiliki nilai excellency yang sangat kuat. Excellence-nya kuat. Ya. Yang ini meet standard, individual kompetensi, itu akan membuat, ini sorry ya, ini agak kebalik. Individual kompetensi yang kita punya itu mid standard. Kalau di high class response, itu belum sampai wow surprising. Not even sampai desired. Enggak. Kalau di dalam high class response, kita mid the standard, itu baru level kedua dalam response kita. Namanya level yang baru seharusnya aja. Maka kita memiliki kompetensi yang seperti kita miliki saat ini, perlu kita syukuri, namun jangan dulu cepat puas, guys. Hidup masih panjang, kerjaan masih banyak yang bisa diselesaikan. Ya. Dan kalau udah kayak begini teman-teman semuanya, maka pekerjaan is not only pekerjaan. Pekerjaan hasilnya, maaf, pekerjaan tujuannya adalah menghasilkan karya. Setuju? Halo? Teman-teman yang daring, pekerjaan bukan cuma semata-mata kita mengerjakan sesuatu yang ada di hadapan kita, pekerjaan adalah menghasilkan dari satu karya ke karya yang lain. Sepakat? Mantap. Jadi kalau kita lihat kayak begini teman-teman semuanya, ketika individual kompetensi bisa membuat kita memenuhi standar, tapi passion bisa membuat kita mendapatkan nilai yang excellence, maka, teman-teman semuanya, kerja tanpa passion bisa jadi kerja tanpa karya. Maka, kalau kerja tanpa karya, cuma gitu-gitu aja, maka yang akan terjadi adalah kepuasan kerja kita akan jadi rendah. Ketika kepuasan kerja kita rendah, stres kerja tinggi. Ketika kepuasan kerja rendah, stres tinggi, loading kerjaan makin banyak, dan kemudian kita nggak bisa nyampe excellence. Maka, kerja tanpa passion sama dengan kerja tanpa karya. Dan kalau kita lihat, Kang Hari, udah 11 tahun aja di Kemensetnek. Duh, gitu-gitu aja. Teman-teman semuanya. Dan maka hari ini, ayo kita sama-sama temukan passion kita. Setuju? Karena kita kan gak akan berakhir besok. Ya gak tahu juga sih kalau yang tadi memutuskan, ah mendingan udah aja lah, capek. Mau check out aja. Tapi teman-teman semuanya, keberadaan Anda di Setnek ini vital banget. Keberadaan Anda di kementerian Anda, dimanapun kementerian Anda berada, itu vital banget. Jadi jangan biarkan mereka kehilangan seseorang yang sangat vital bagi mereka, yaitu Anda semuanya. Pun kalau sekarang, Kang Hari aku kayaknya lagi kehilangan visi depanku. Aku kayaknya lagi kehilangan motif untuk actionku, motivasiku. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita berlatih, kita bisa menemukan passion kita. So, are you ready? Yang depan sini bilang ready, yang lagi daring kasih jempol satu. Kalau siap,
kasih jempol dua kalau siap banget. Emang aneh ya, kayak gini ya. Belajar ini luar biasa. Dan jadi orang pertama di hari pertama itu kita terima ya. Dan Anda jadi orang yang pertama loh di hari ini. Jadi orang yang pertama di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, hybrid. Oke, tapi passionate ini, passionate. Meskipun passionate yang deg-degan ya. Teman-teman semuanya kita lihat. Jadi dari mana ini sebetulnya si passion ini terbentuk, teman-teman? Kalau tadi passion adalah genesis of personal competency, maka teman-teman semuanya si passion ini terbentuknya dari apa? Bersumbernya dari mana? Guys, coba check this one out yang ada di belakang saya atau yang ada di apa yang ada di layar Anda. Teman-teman semuanya, ini ada yang namanya pola perubahan. Kami mengadopsi dari neurological level. Dari apa, teman-teman? Neurological level ya. Neurological level, pola perubahan. Apaan? Pola perubahan. Kalau kita mau berubah, kata Robert Diels, si pemilik neurological level yang diadopsi sama HCR, kalau kita mau berubah, kata HCR, katanya begini, kalau kita mau berubah, kita perlu tahu dulu apa yang ingin kita ubah. Teman-teman, orang yang menunda-nunda punya passion gak? Orang yang menunda-nunda pekerjaannya punya passion gak? Punya, tapi barangkali gak sesuai sama pekerjaan yang dipunyanya, betul gak? Oke. Okay. Guys, sekarang kalau kita lihat menunda-nunda itu kalau ada di 7 level yang Anda lihat di layar Anda, Anda yang di sini ada 7 level, ini di bawah environment, yang paling atas itu spirituality, mudah-mudahan kelihatan ya. Teman-teman, 7 level ini, perubahan ini ada di mana? Procrastination yang menunda-nunda itu ada di mana tuh? Ada di behavior. Thank you. Setuju semuanya? Ada di behavior. Nah, menurut high class response, kalau yang diadopsi dari Robert Diels tadi, kalau kita punya problem yang ingin kita ubah di behavior, maka ubahlah dengan behavior juga atau ke atasnya. Bungkus? Menunda-nunda nih Kang Hari, gue punya kebiasaan menunda-nunda. Itu behavior. Perangi, ganti si behavior lama dengan behavior yang baru. Contohnya apa? Buat to-do list setiap malam untuk dieksekusi keesokan harinya. Itu kebiasaan dilawan dengan kebiasaan. Alah Kang Hari, gue udah sering nulis yang kayak begitu, to-do list, tapi menunda-nunda mah tetap aja. Kalau misalkan kita udah ngebuat behavior, tapi kita belum berubah, maka ubah dengan yang atasnya, skills misalkan. Jangan-jangan kita barangkali lupa sama skills yang dulu pernah diajarkan sama PPKASN kepada kita tentang time management. Masih ingat gak bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya tentang ada 4 kuadran waktu penting mendesak. Betul? Terus ada apa lagi? Tidak penting mendesak. Penting tidak mendesak. Gak penting gak mendesak. Yang biasa kita lakukan yang mana? Yang kita kerjakan. Penting mendesak. Dan karena kita punya pekerjaan yang senantiasa penting mendesak, ditunggu mendesak dulu, baru dikerjain. Karena udah ngantri Kang Hari, kalau gue kagak kerjain ini gak ada yang kerjain. Ini saya berhubungan dengan wakil presiden ini Kang Hari. Ini saya berhubungan dengan staf ahli presiden. Kalau ini gak ada yang dikerjain, berantakan semua. Teman-teman, memang perlu Anda kerjakan itu. Tapi kalau itu terus-terusan dikerjakan, maka kita akan jadi the man of crisis. Dari satu titik ke titik yang lain, fungsi kita adalah pemadam kebakaran. Guys, membuat Renstra 2021, ancang-ancang udah dari 2020, maaf, Renstra 2022, ancang-ancang sudah dari 2021 pertengahan. Membuat Renstra, penting enggak? Mendesak enggak? Enggak buat Renstra yang baru aja bakalan tetap jalan tuh ke Mensetnek, betul enggak? Berarti enggak mendesak dong. Karena penting dan tidak mendesak, maka kerjakanlah itu. Sahabat-sahabat semuanya, oke. Okay. Training, seperti sekarang, serial lecturing kayak sekarang, penting? Penting enggak? Mendesak enggak?
Enggak. Maka kalau kita pengen jadi future ministry, kerjakan yang seperti itu. Yang penting tidak mendesak. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita akan membutuhkan ini. Bahkan jangankan suatu saat nanti, saat ini kita sangat membutuhkannya. Guys, jadi pengen kasih apresiasi. Kemensetnek udah satu langkah di depan. Melihat yang penting, tidak mendesak, tapi dikerjakan. Keren banget. Kasih aplaus dulu. Ah, aplausnya cuma segitu doang. Kasih aplaus yang luar biasa. Anda yang lagi daring, yang lagi double zoom, ya, mungkin yang sebelah penting mendesak, perlu dilakukan. Tapi yang ini penting tidak mendesak. Oke? Yang ini dulu dilihat. Ya. Baik. Sahabat-sahabat semuanya. Kang Hari, gue udah tahu tuh skills model itu dari kapan tahun tentang 4 kuadran waktu. Itu Stephen Covey kan, 7 Habit. Wah, udah lama banget gue tahu. Tapi tetap procrastination-nya ada. Guys, this is our problem. Jangan-jangan permasalahan kita tuh bukan di skills, man. Bukan di behavior. Tapi apa? Ada di belief. Mungkin ada di kepala kita yang berpikir kayak begini. Semakin kepepet, semakin sakti. Benar gak? Ya. Teman-teman, semakin kepepet, semakin sakti, semakin kepepet, semakin sakti. Dan itu tuh belief sudah tumbuh dari waktu ujian mungkin ketika kita sadar. SMP. SMP itu udah mulai tuh kenal SKS. SMA semakin menebal tuh SKS kita. Ya. Ketika kuliah, SKS-nya disahkan dengan kurikulum. Ya. Berapa belas SKS berarti berapa kelas sistem kebut semalam yang harus kita lakukan. Maka sistem kebut-kebutan itu ngebuat kita jadi punya belief yang berasa empowering banget. Makin kepepet makin sakti, makin kepepet makin sakti. Belum kepepet, belum keluar saktinya. Tunggu aja kepepet supaya kesaktian gue, tenaga dalam keluar semua. Guys, maka sehebat apapun skills yang diberikan oleh PPK ASN kepada Anda, skills itu ada di bawah belief. Kalau beliefnya yang jadi problem, maka yang diperbaiki adalah belief ke ketika belief bermasalah diperbaiki dengan skills bisa, tapi panjang ceritanya, lama. Sampai sini bungkus ya. Oke. Teman-teman yang daring oke? Sip. Boleh Anda tuliskan chat segala macam di bawah ya. Teman-teman, bisa jadi yang bermasalah bukan belief. Bisa jadi yang bermasalah adalah values. Value saya itu kedamaian, value saya itu harmoni Kang Hari. Maka ketika saya diudek-udek sama atasan saya untuk, woi cepetan bereskan, ini udah harus deadline. Ya Bu, tapi kan Ibu baru ngasih kemarin sore. Ya cepetan kan, ini dibutuhin. Aku tuh damai orangnya Kang Hari, gak suka digitu-gituin. Teman-teman semuanya, value personal yang nanti kita akan bahas sesaat lagi, itu penting banget untuk kita punya. Karena dia adalah ingredients dari si passion itu. Tetapi bukan berarti personal value tetap kita bawa ketika kita ada di institusi. Personal value yang kita punya ketika ada di institusi, maka perlu di-align-kan, perlu di-combine, perlu di-add teman-teman semuanya. Dengan apa? Institutional values. Kita punya values berakhlak, betul? Benar? Berorientasi kepada pelayanan yang pertama. Maka itu harus jadi value kita yang utama. Teman-teman, itu nanti kita bahas. Value gak pernah salah, tapi jadi disalahin tuh. Aku mah ada orangnya damai. Gak suka diudek-udek. Haiya. Ya kan lu lagi gak sendirian. Lu kan lagi di institusi ya. Guys, kalau value-nya bermasalah, diberesin sama skills coba. Nyambung gak? Kagak. Kenapa banyak training fail, teman-teman? Kenapa banyak learning fail? Kenapa lecturing lewat gitu aja? Karena kebanyakan learning itu cuma mikirin skills. Yang itu gak salah sama sekali. Tapi kalau kita cuma ngebahas ini, maka yang atasnya gak akan kena dan gak akan ada perubahan yang terjadi. Sayang. Kalau yang bermasalahnya values, maka perbaiki dengan values-nya, di-align-kan itu institutional values dan personal values. Guys, jangan-jangan yang bermasalah adalah identitas. Identity. Menunda-nunda masalahnya di skills nih, di behavior nih Kang Hari. Tapi ternyata setelah behavior-nya dicoba diintervensi untuk diperbaiki,
behaviornya dicoba untuk diperbaiki dengan skills masih belum berubah, jangan-jangan yang problem adalah identity. Ah Kang Hari, dah aku mah apa tuh ASN. Lihat deh, dah aku mah apa tuh ASN. Aku ASN-nya nyangkut ke dah aku mah apa tuh. Itu identitas bro, sis. Dan identity itu akan melekat sama diri kita tanpa kita sadari, seperti ruangan yang luas banget yang bisa membuat kita eksplorasi, atau ruangan yang kecil banget seperti penjara. Setuju gak kalau Setnek serial lecture ini adalah ikhtiar untuk mewujudkan bahwa Setnek ini adalah future ministry dan jadi teladan baik? Setuju? Sepakat? Dan ini adalah ikhtiar yang luar biasa nih. Ini kan mihil kan buat yang kayak begini kan? Expensive. Trainernya aja diundang mahal banget. Teman-teman semuanya, cost-nya udah keluar besar. Tapi impact-nya apakah ada apa enggak, tergantung identitas kita yang mendengarkan. Dan identitas itu kita yang sematkan, teman-teman semuanya. Saya ikutan training digital marketing, biayanya mahal, 3 hari, pembicara nasional, dan mereka adalah pembicara yang praktisi banget. Anak-anak muda keren banget. Tapi setelah itu, saya gak mudeng sama digital marketing. Perasaan dulu gue pinter deh. Tapi kenapa kok yang ini gue gak ngerti? Padahal ini, saya terwawau gitu ketika training. Bisa kayak gitu ya, wow. Tapi setelah beberapa saat after training selesai, gak ngefek. Alhamdulillah coachnya temenan. Saya tanya, bro, kok yang kemarin gak ngefek ya sama gue? Padahal lu tuh bawainnya keren banget, teman-teman lu tuh bawainnya keren banget. Guys, dia ulik tuh problem saya di mana? Problem saya bukan di skills of digital marketing. No. Problem saya ada di identity. Saya sematkan di kepala dan hati saya, da aku mah X generations. Selenial. Seniornya milenial. Gaptek. Aku gaptek. Itu ternyata menahan pengembangan diri saya untuk menambah skills baru. Aku gaptek udah bukan jadi belief lagi, tapi udah jadi identity. Teman-teman, ayo kita cek identitas kita kayak gimana, yuk. Jangan-jangan apa yang sudah diikhtiarkan untuk kita, ini bukan karena kita gak bisa, tapi karena kita punya identitas yang menyempitkan kepala kita sendiri. Teman-teman, jangan-jangan yang problem adalah spirituality. Spirituality itu kayak gimana Kang Hari? Orang yang agamis? Bukan. Spirituality itu adalah pemaknaan. Pemaknaan. Pemaknaannya bermasalah, maka ke bawahnya akan makin sulit untuk diperbaiki. Tetapi kalau pemaknaannya bagus, spirituality-nya bagus, maka ke bawahnya akan jauh lebih mudah untuk diperbaiki. Nanti ini jadi saling memperbaiki, tetapi kalau yang di atasnya udah benar, yang ke bawahnya makin enak untuk diperbaiki. Guys, datang ke sini hari Senin, macet-macet di jalan, itu bisa dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Bisa kita memaknainya, aduh, capek deh macet lagi. Next normal nih, udah kayak begini. Ya, ampun dah. Emang nasib diundang, gak enak kalau gak datang. Penilaian jadi kayak gimana nanti? Pemaknaan. Teman-teman semuanya, atau pemaknaan macet kayak gini. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin-kemarin gak ngerasain macet karena kerja di rumah. Harus sambil ngeliatin anak online. Sekarang saya bisa sedikit lebih fokus dan diawali minggu ini dengan pembelajaran. Guys, pemaknaan yang kita punya akan guiding response yang kita berikan. Kalau ininya bagus, ke bawahnya bagus. The question is, passion itu ada di mana? Passion itu ada di environment kah? Passion itu ada di behavior kah? Passion itu ada di skills? Passion itu ada di belief? Passion itu ada di value? Passion itu ada di identity atau spirituality? Passion ada di mana? Halo? Yes. Jadi kalau saya lagi gak punya passion, yang perlu dicek itu yang mana? Teman-teman, tetapi most of all, passion itu ada di 4 ini. Belief. Belief, kepercayaan-kepercayaan yang Anda punya tentang diri Anda. Keyakinan-keyakinan yang Anda punya tentang diri Anda.
value, nilai-nilai yang kemudian menggerakkan diri Anda terus bergerak. Even though ini gue pikir ya, VUCA itu cuma terjadi di private sector. Tapi ternyata VUCA itu terjadi juga di ASN, ya Allah. Dan di ASN kayaknya gak VUCA lagi deh. Semenjak itu keluar dan disahkan jadinya tuna. Tuna itu kalau V itu volatile, kalau tuna itu udah turbulence. Wah, cungkir balik Kang Hari, sekarang saya itu ada di beberapa pokja. Dan setiap pokja itu mengharapkan saya untuk beraktivitas dengan baik. Dan saya itu gak bisa berkoordinasi langsung, menyuruh begini, begitu, karena mereka itu koordinasi langsungnya sama yang di atas saya. Tapi saya itu jadi tanggung jawab ke mereka. Ini pekerjaan yang sebetulnya cuma berubah baju, tapi kerjaannya makin banyak. Kemudian kita jadi punya identitas, ada aku mah apa? Cuma terima nasib, ASN doang. Guys, passionnya jadi bermasalah. Any kind of skills yang diinstalkan sama PPK ASN jadi lutur begitu saja. Hari ini kita coba untuk memperbaiki meskipun gak semuanya. Are you ready? So even though ini namanya serial lecturing, meskipun serial lecture, mudah-mudahan ini juga jadi serial trainers dikit-dikit ya, serial training. Oke, selanjutnya sahabat-sahabat semuanya. So, kita sepakati ya, passion itu semuanya ada di level ini, tetapi most of all ada di 4 ke atas. Teman-teman, saya nanya nih, apa yang sedang Anda kerjakan hari ini? Yuk. Pagi ini apa yang sedang Anda kerjakan? Ikutin serial lecturing. Thank you kakak. Yang lain? Apa yang lagi Anda kerjain? Melototin Kang Hari. Oke. Okay. Apa kak? Koordinasi sama atasan. Teman-teman, that is so true. Yang Anda kerjakan, yang tadi disebutin. Tapi kalau kita mau gali lebih dalam, teman-teman, lebih dalam, pemaknaan terhadap apa yang Anda kerjakan bisa nyampe ke titik spiritual yang baru. Saya, ketika awal WFH, saya, teman-teman semuanya, kebagian kerja ngepel. Istri saya banyak urusannya, Kang Hari ngepel aja karena Kang Hari harus online dan sebagainya. Oke, ngepel. Teman-teman semuanya, saya kasih makna ngepel itu kotor. Ngepel itu jongkok-jongkok, meskipun istri udah ngasih yang panjang itu. Tetapi saya sukanya supaya bersih jadi jongkok-jongkok. Saya kasih makna ngepel itu jongkok-jongkok. Saya kasih makna ngepel itu pegel. Gak laki. Ya, gak cowok banget. Teman-teman, saya kerjain ngepelnya gak? Ngerjain. Tapi bersih? Bersih. Tapi kepaksa bersihnya. Kenapa saya kerjakan? Takut dimarahin istri, benar banget. Cocok ya, tahu banget nih istri yang suka marah-marah ya. Enggak. Bebek lagi nonton ini. Enggak. Saya ngerjain karena saya mikir kalau enggak saya kerjain, ini PSBB kagak beres-beres nih, makin kotor. Saya kerjain, tapi ketika PSBB itu makin panjang, saya mikir, aduh. Pemaknaan saya terhadap ngepel seperti ini bisa membuat rumah saya makin lama makin gak karu-karuan. Saya ganti pemaknaannya guys. Ngepel itu artinya buat saya adalah olahraga. Karena pada saat itu gak boleh kemana-mana kan. Ngepel itu artinya saya sehat, keluarga sehat karena lantai bersih, anak-anak bisa main dengan optimal. Anak-anak bisa main dengan optimal, tumbuh kembangnya at least kalau gak bisa keluar rumah, di dalam rumah tumbuh kembangnya jadi optimal. Kenapa tumbuh kembang optimal anak-anak penting buat seorang Hari Firmansyah? Karena saya ngerasa jadi ayah yang amanah ketika saya membuat anak saya tetap tumbuh kembang optimal meskipun gak boleh bermain atau belajar di luar. Kenapa ayah yang amanah penting banget buat seorang Hari Firmansyah? Karena itu cara saya untuk mencari ridho-Nya Allah. Guys, halo. Ngepel gak jadi lagi sekali ngepel? Makna ngepel, kotor, enggak. Tapi ngepel jadi sarana saya mencapai ridho-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ngepelnya lebih bersih gak dibanding yang pertama? Dan kebayang dong ngepelnya kayak gimana kak? Oh sambil nyanyi. Iya bisa. Tapi nyanyinya nasyid kali ya kan? Enggak ya. Ngepelnya itu sambil zikir men. Kenapa? Karena ngepel ini buat saya adalah olahraga. Olahraga untuk sehat. Sehat itu untuk anak saya supaya tumbuh kembangnya optimal. Supaya saya jadi ayah yang amanah. Jadi dapat ridho-Nya Allah. Ngepelnya jadi bersih. Istri saya ngeliat itu, semangat banget lu ngepel. Alhamdulillah ini cara saya untuk mendapatkan, ya kali-kali aja ya. Ada yang Allah lihat. Guys, apa yang Anda kerjakan sekarang, kalau ada pertanyaan itu biasanya dijawabnya surface. Tapi kalau kita mau tahu passion kita apa, tolong cari itu kupas sedikit demi sedikit.
Karena kita lagi ngomongin sesungguhnya bukan cuma pertanyaan yang minta dijawab, tetapi kita lagi ngomongin pola perubahan diawali dari titik spirituality. Dan spirituality ini gak harus ridho Allah terus. Kadang-kadang spirituality juga jadi kosong di atas, ke bawahnya kopong. Ngapain lo? Gue lagi kerja. Kenapa emang? Ya karena kerja itu adalah ibadah. Kumaha ternyambung. Cari tahu identitinya, spiritualitinya, apanya, apanya, apanya. Oke. Teman-teman, jadi lagi ngapain Anda sekarang? Ya, jadi beda-beda. Jadi ngapain aku sekarang? Aduh Kang Hari kok jadi bingung sih hidup? Hidup bingung itu bagus, artinya kita mikir. Yang gak bagus itu adalah abai. Ngapain kita sekarang? Ya wis, duduk aja kayak gini, repot amat dipikirin. Duduk ngerjain sesuatu, makanya passionnya hilang guys. Padahal passion itu bisa ditemukan. Teman-teman, sekarang kita ngebut aja ya. Kita abis dari spirituality, kita ngomongin self-identity. Oke, self-identity itu matters. Dan teman-teman semuanya, self-identity itu seperti yang tadi saya bilang, itu bisa jadi penjara atau bisa jadi sebuah ruangan yang luas kita bisa mengeksplorasi diri. Sekarang, the last one, guys. Passion itu berawal banget dari yang satu ini. Teman-teman, punya dream and purpose penting gak? Penting. Punya dream Anda? Yakin? Apa dreamnya? Menjadi orang kaya, menjadi orang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Ini setback apa? Paud? Paud ya? Oke. Teman-teman, ada orang yang udah punya dreams dan dreamsnya itu diulang-ulang setiap tahun baru, tapi gak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena dia gak punya motive to action, motivation. Kenapa kok jadi hilang motivationnya? Karena dia gak tahu sumbernya dari mana itu. Ini adalah tujuan, ini adalah kendaraan, value adalah bahan bakar. Value itulah yang kemudian di high class response disebut sebagai hot button. Hot button. Dan ketika kita tahu personal value guys, kita gak butuh orang lain untuk memotivasi kita bekerja lebih bagus, nyari kompetensi supaya kompetensi itu melekat, buat performance jadi jauh lebih bagus, karena si value itu akan menggerakkan diri Anda dari dalam. Sekarang, teman-teman, kita cari value itu. Ya, value Anda. Yuk, silakan yang lagi offline, yang lagi luring, dibuka kertasnya. Yang lagi online, silakan Anda lihat di layar. Ada 40 sekian common values yang orang-orang punya. Teman-teman semuanya, banyak orang punya. Yuk kita lihat. Satu menit dari sekarang, tolong Anda lingkari atau Anda catat yang lagi daring. Anda catat value yang menurut Anda itu gue banget. Bukan ingin kita miliki nanti. No, tapi itu gue banget saat ini. Merepresentasikan aku saat ini. 30 detik lagi. Anda tulis 10 ya, Anda pilih 10. Yang sangat gue banget. Udah kakak? Oke. 5. 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, selesai. Yang lagi luring di depan saya, 16 orang keren-keren, sudah? 10, check and recheck lagi teman-teman yang lagi daring, apakah itu merepresentasikan diri Anda saat ini? Dan merepresentasikan diri Anda ke belakang? Oke. Sip. Sekarang Anda fokus ke 10 yang Anda lingkari, Anda fokus ke 10 yang sudah Anda catat di kertas Anda. Teman-teman semuanya, coret 5 dan pilih 5 yang sangat merepresentasikan diri Anda banget. Yang Anda rasa value-nya lebih tinggi dibanding yang lainnya. 5. 1 menit dimulai dari sekarang. Thank you.
Semakin seru tampaknya seperti kejar-kejaran Thomas Indonesia dan Thomas China. Aduh, kenapa kok berat ya ini nyoret ini? Oke, jangan contek karena ini pasti beda. Sudah? Thank you. Guys, makasih. Limanya sudah dapat? Kalau udah dapat teman-teman tolong kasih reaction jempol yang sudah dapat. Thank you so we can find that you've done. Oke, sudah ya? Baik. Teman-teman, siapa di antara Anda yang berat banget tadi ketika coret 5? Ada? Anda yang berat ketika coret 5 berarti 10-nya benar tuh, udah Anda banget. Kang Hari, kenapa cinta dan keluarga harus dipilih salah satunya? Kenapa keluarga dan persahabatan harus dipisahkan? Kenapa tolong menolong dan kontribusi harus dipilih? Guys, nanti kita akan cari tahu itu. Teman-teman, dan belum selesai, 5 itu tolong dicoret lagi 2, sisakan 3 yang lebih tinggi value-nya buat Anda yang merepresentasikan diri Anda banget. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Jadi deg-degan gini. Tiga, dua, satu, selesai. Oke, sudah dapat 3 yang punya Anda udah dapat? Oke, yang lagi offline tolong tulis di belakangnya 3 yang Anda pilih dengan tulisan besar. Yang lagi online tolong Anda tulis dengan 3 yang sudah Anda punya. Dan tolong tuliskan di chat apa yang 3 value yang Anda punya. Sahabat-sahabat semuanya. Dan Anda tolong fokus kepada 3 pilihan Anda. Fokus kepada 3 pilihan Anda. Teman-teman, sekarang saya tanya, siapa di antara Anda yang pernah capek kerja di Setnek jadi ASN? Pernah? Gak apa-apa. Gak kelihatan kok sama atasan yang lagi daring. Ya. Ada yang ngangkat tangan sendiri juga gak apa-apa. Teman-teman, siapa yang pernah lelah mengabdi jadi aparatur? Ada? Ada. Sahabat-sahabat semuanya, siapa di antara Anda yang pengen pernah, Kang Hari, kenapa ya? Kok kerja gini-gini terus gitu? Jadi ngebosenin, jadi jenuh. Pernah? Teman-teman. Tapi ketika Anda capek, Anda lelah, Anda jenuh itu, ketika Anda lihat lagi yang 3 hal yang tadi sudah Anda tulis, check and recheck please, 3 hal itu. Coba lihat lagi, baca lagi, yang 3 hal itu. Anda pernah lelah, Anda pernah capek, Anda pernah jenuh, tetapi ketika Anda lihat 3 hal yang Anda punya, capek Anda kegeser, benar gak? Capek sih, tenaga habis sih, but I am ready to go, benar? Betul? Karena Anda punya value, teman-teman. Maka Anda sadar di titik ini sekarang. Guys, Anda lelah, Anda capek ngerjain ini, ngerjain itu, dimarahin atasan, dimarahin sama stakeholder, gak dipercaya sama orang-orang, kadang-kadang kalau kita lagi gagal, tetapi ketika kita punya value itu, dan value itu hidup, dan value itu namanya keluarga, kalau Anda punya. Maka Anda ketika ngelihat anak Anda capek, Anda jadi hilang. Anda pergi subuh, pulang malam banget. Anda capek banget sepanjang kerja. Tetapi ketika Anda ketemu di rumah dan anak kita bilang, "Mama," pelukan itu tiba-tiba menghangatkan kita dan membuat kita gak lelah lagi. Betul? Kang Hari, tapi kenapa ya? Kok gampang banget akhir-akhir ini aku ke-distract? Kok gampang banget akhir-akhir ini tau aku tuh jadi cepet capek? Uang ada. Kementerian ini tuh bonafit. Tapi kok hatiku kosong? Guys, bisa jadi kita ini lagi gak punya value yang hidup di dalam diri kita. Bisa jadi di antara 3 value yang Anda punya, satunya mati. Bisa jadi gaya nolong orang Anda, kalau Anda punya value yang menolong orang, gaya nolong orang kita dulu dengan gaya nolong orang kita sekarang beda. Dan itu membuat diri kita jadi kehilangan sesuatu, kayaknya kosong. It seems something empty di dalam diri sini. Guys, barangkali kontribusinya lagi gak hidup sekarang karena kita lagi diubrak-abrik perasaan kita dengan ketentuan, perundang-undangan yang baru, aturan apaan. Teman-teman,
hidup kita masih panjang. Masyarakat kita masih butuh kita. Maka saya di akhir ini ngajakin sama anak-anak semuanya. Ayo find our passion. Dimulai dari apa? Living your highest values. Hidupkan value Anda tertinggi. Tentu saja personal value gak cukup hidup sendirian. Dia harus dilingkan dengan value berakhlak yang kita punya. Dari berorientasi kepada pelayanan, jadi seseorang yang amanah, sampai jadi seseorang yang kolaboratif. Berdoa banget Anda bisa menghidupkan value Anda, kemudian Anda menemukan passion Anda, membuat passion Anda terus hidup, dan membuat pekerjaan-pekerjaan Anda terlingkupi dengan kompetensi yang terbaik yang Anda punya, sehingga performance Anda bisa jadi jauh lebih keren dari hari ke hari. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Kang Hari Firmansyah sekali lagi yang sudah memberikan presentasi yang luar biasa ya. Luar biasa banget. Ya, saya sampai terkagum-kagum di belakang. Iya. Iya. Kaya banget gitu, padet banget. Padet banget. Dan tadi juga sempat ditanya, sebenarnya passion itu ada gak sih? Passion. Kalau di Bandung banyak passion. Passion? F kan passion gitu. Jalan Riau itu ya. Belanja passion gitu. Di rumah sakit juga banyak passion. Pasien, Mas Reza. Jadi itu, passion itu tadi dikatakan Kang Hari itu ada di awal sebelum kompetensi. Jadi dengan ada passion, kerja tanpa karya jadinya. Betul, itu yang jadi tujuan utama kita kayaknya ya. Iya. Kalau kerjanya tanpa passion, kita gak bikin apa-apa dong. Iya. Nah, ini kita sambil menunggu untuk lanjut ke tanya jawab, kita harus mengingatkan nih bahwa ada serial lecture challenge. Betul. Itu ngapain aja coba nih? Yang di Instagram tadi untuk Sobat Gaharu yang telah mengikuti materi hari ini, silakan update di Instastory-nya nih, pengalaman mengenai mengikuti materi hari ini. Iya, masih ada waktu ya sampai jam 11 nanti masih ya. Masih ada waktu sampai pukul 11, nanti pemenangnya akan mendapatkan souvenir menarik dari PPK ASN Kemensetnek. Betul, satu orang hanya boleh post satu Instastory. Satu kali Instastory dan bukan feed. Betul, dan kalau ingin bertanya masih ada waktu kesempatan, silakan mengirimkan ataupun mengisi AHA Slides yang teman-teman yang daring sana, nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik akan dipilih oleh panitia ya. Iya, dan akan mendapatkan souvenir juga Mas, dapat bisikan dari panitia. Oke, kita lanjut, kita akan bertanya-tanya dengan Kang Hari, kita bergeser ke sebelah. Boleh. Oke, silakan. Woman first. Thank you. Halo, apa kabar? Kang Hari. Aduh Kang Hari sampai sebut-sebut saya dia pulang dari Jayapura, kelihatan saya gosong kayak gini Kang. Tapi tetap ganteng ya. Alhamdulillah. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Oke, kita akan ada beberapa pertanyaan nih Kang Hari dari teman-teman yang daring dan juga nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir secara luring. Oke, yang pertama silakan Nesti. Yang pertama ini ada yang dari AHA Slides Kang Hari. Nesti coba bacakan ya. Dari Feni, pertanyaannya adalah seberapa besar lingkungan atau environment berpengaruh pada timbulnya passion? Seringkali alasan klasik ASN adalah bagaimana passion bisa dieksekusi dalam lingkungan yang enggan menerimanya. Cakep banget. Itu pertanyaan keren banget ya. Dari siapa tadi? Namanya Feni. Kak Feni, thank you banget udah bertanya tentang hal tersebut. Bagaimana kemudian lingkungan bisa memunculkan passion saya? Lingkungan bisa mendukung passion saya? Lingkungan tadi kan ada di bawah ya, ada di environment. Is it means kalau environment ada di bawah terus environment jadi gak penting gitu? Penting banget. Teman-teman ini nantinya gak leveling up atau leveling down, tapi nanti jadi saling mewarnai. Jadinya matrix kalau kita lihat. Jadi saling, saling mewarnai dan saling menumbuhkan. Tetapi seperti ini, untuk orang-orang yang bersifat nantinya jadi conqueror, jadi orang-orang yang passionate banget. Orang passionate itu bukan lingkungan yang kemudian menumbuhkan passionnya, meskipun itu bisa. Saya gaul sama Kak Reza, sama Kak Nesti, saya asalnya tuh introvert gitu. Terus gaul sama kakak-kakak yang pada pandai gitu berbicara di depan, padahal satu dari bagian keuangan, satu bagian protokoler gitu ya. Tapi ini orang-orang kok asik gitu ngomongnya, terus saya jadi muncul di dalam diri saya, gue juga pengen dong kayak gitu. Bisa tuh lingkungan yang kita gaul di dalamnya ngebuat passion kita. Tetapi untuk seorang conqueror itu apa bahasa Indonesianya? Penakluk. Iya, penakluk. Tuh kan udah pinter ya, bahasa Inggrisnya juga muni keren lagi ya. Penakluk,
Belajar di Jayapura ya, Mas? Alhamdulillah. Oke. <Okay. laughs> Untuk seorang yang menaklukkan sesuatu, terlebih bukan menaklukkan lingkungannya saja, tapi dia menaklukkan dirinya sendiri, maka dia yang membawa passion itu ke lingkungannya. Kang Hari, lingkungan saya nolak passion saya. Teman-teman semuanya, passion itu gak bisa berdiri sendiri. Passion itu kan urusannya, itu adalah intrapersonal skill. What's apa yang ada di dalam diri Anda. Tetapi ketika Anda sadar bahwa Anda punya passion itu, maka Anda juga perlu sadar bahwa Anda hidup gak sendirian. Maka si intrapersonal skill itu perlu ditambahkan dengan interpersonal skills. Gambar-gambar boleh? Ini, silakan, silakan. Teman-teman, mohon maaf ya, selenials dibesarkan sama Patino Sidin. Jadi suka banget gambar-gambar. Oke, okay. Teman-teman semuanya. Ini yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang kemudian ketemu sama lingkungan yang berbeda dengan apa yang diinginkannya gitu. Jadi ada sesuatu yang perlu senantiasa kita lakukan, namanya introspekta. Intro itu ke dalam, spekta itu gede banget. Bahasanya biasanya introspeksi, guys. Apa yang perlu kita introspeksikan? Pertama adalah life purpose kita. Ini dimanapun Anda berada saat ini, life purpose itu perlu kita analisa. Life purpose, gua apa ya? Saya ini ada di sini, ngapain ya? Oke, okay. Life purpose. Yang kedua adalah value. Tadi kita udah ngebahas sedikit value. Yang ketiga, itu adalah mindset kita. Saya ini punya growth mindset ataukah fixed mindset? Gue sih growth, tapi atasan gue itu loh Kang Hari. Status quo, gak mulia apa-apain. Hey, kalau kita ngaku kita growth mindset, tapi kita bilang sekeliling kita fixed mindset, it means kita juga punya fixed mindset, man. Oke. Okay. Sahabat-sahabat semuanya, yang selanjutnya lagi adalah kendali diri. Ini inside out, apa outside ini kendali diri kita? Ini yang perlu kita analisa. Kita perlu analisa. Oke. Namanya self-analysis. Orang-orang yang pandai menganalisa dirinya, maka dia akan punya yang namanya self-awareness. Mudah-mudahan ini bisa ngejawab beberapa pertanyaan sekaligus ya. Karena pertanyaan banyak banget. Guys, thank you very much untuk attention-nya. Makasih untuk keterlibatan Anda. You are so keren banget. Ya, dengan hybrid ini masih tetap okay. Hasil dari self-analysis adalah punya self-awareness. Punya kesadaran diri. Passion itu tadi mendukung untuk kesadaran diri itu ada. Orang-orang yang punya self-awareness yang baik, nanti dia akan punya yang namanya self-disclosure yang baik. Kalau di dalam sini aja, gue punya passion ini nih, tapi gue gak ngomong, aku gak ngomongin passionku. Aku yang penting sih, ini buat diriku aja sendiri. Yang ketika aku tuh ngerasa hidup banget di dalam passionku itu. Teman-teman semuanya, self-disclosure ke bawah ini namanya intrapersonal skill. Lihat ya, ini skills tapi ngomongin mindset, kendali diri, life, purpose, value. Yang ini tuh urusannya bukan cuma skills aja nanti. Tapi ke atas yang empat tadi di segitiga itu. Orang-orang yang udah punya self-disclosure yang baik, dia akan punya yang namanya interpersonal skills yang baik. Jadi, jangan lantas segera menghakimi lingkungan kita, gak terima passion kita. Bisa jadi kita kurang mensosialisasikan passion kita. Emang penting gitu disosialisasiin? At least disclose lah, dibuka. Saya itu punya hasrat yang menggebu banget di dalam pekerjaan saya, ingin bisa berinovasi jauh lebih cepat, jauh lebih tinggi. Dan kerjaan kita banyak banget, Pak. Dan saya akan sangat bangga banget, akan bahagia banget kalau Bapak bisa berkolaborasi dengan kami untuk menerima ide-ide kami yang baru. Pasiennya di inovasi. Ada orang yang terlahir pikirannya itu idenya banyak banget. Kontribusinya pengen gede banget, tapi ketutup sama birokrasi misalkan. Dikomunikasikan itu. Ya, dikomunikasikan. Jangan dipendam doang. Karena kalau dipendam kita masih close. Kita enggak pernah self-disclose. Self-disclose. Disclose yourself. Gitu, Kak. Jadi memang kalau misalkan
butuh apa namanya ada terhambat dengan birokrasi itu bisa dikomunikasikan sebenarnya? Bisa dikomunikasikan. Terhambat dengan birokrasi itu kan mudah-mudahan nih kita makin lama makin bagus, kita juga makin lama makin cepat, kita pengen nggak lagi kita banyak bahasa yang berbunga-bunga. Pak Menteri kan inginnya seperti itu ya, pengennya yang langsung straight to the point. Ini kan nafas baru nih mudah-mudahan. Belum selesai, masih banyak PR kita, tapi ayo kita sama-sama komunikasikan. Itu jadi jembatan dari intrapersonal ke interpersonal skill kita. Jadi bagi teman-teman yang punya inovasi, punya ide-ide yang sangat-sangat baru gitu, tapi merasa terhambat, jangan langsung down ya. Iya betul. Kita menuju future ministry ya, seperti yang Kak Hari bilang tadi. Benar banget. Iya. Oke, semoga tadi terjawab ya pertanyaan dari Mbak Vena Melinda. Vini. Oke, Vena Melinda. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah pertanyaan yang luring. Artinya pertanyaan yang untuk Bapak-Ibu yang hadir di sini. Oke, siapa ya yang bertanya? Ada yang mau raise hand? Silakan. Oh, Mbak Bunga. Mbak Bunga, kok saya udah tahu namanya? Tahu namanya sih. Kayaknya kenalan lama. Karena teman seangkatan. Oh, teman seangkatan kebetulan. Okay. Jadi memang tahu namanya. Oke, silakan Mbak, perkenalkan dirimu dulu. Terima kasih. Nama saya Bunga dari Biro Keuangan Sekretariat Negara. Tentunya materi ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih kepada PPK ASN yang telah mewadahi net lecture selama beberapa hari ke depan. Kang Hari, saya ingin bertanya, bagaimana passion yang kita punya ingin kita tampilkan tetapi tidak bertabrakan dengan birokrasi? Contoh dalam pekerjaan, passion dengan latar belakang pendidikan saja sehari-hari kita suka ada under pressure. Nah, ketika itu disinkronkan dengan adanya rotasi pekerjaan, tentunya akan kita butuh penyesuaian lagi. Nah, yang menjadi concern, apakah dengan adanya pembelajaran mengenai hari ini, organisasi harus mengubah tatanan menempatkan orang lain, tidak berdasarkan latar belakang saja, latar belakang pendidikan, tetapi juga membaca kompetensi diri kita. Terima kasih. Thank you banget. Setuju. Terima kasih. Betul kan? Betul. Jadi enggak cuma dilihat latar belakangnya aja. Mbok Yao kalau mau menempatkan itu juga cari juga. Adakah passion yang di dalamnya yang bisa kegali? Teman-teman semuanya dan setuju banget. Dan ini jadi challenge banget bukan? Untuk jadi biro kepegawaian kemudian jadi tambahan kerja. Ngajak ngobrol bukan cuma latar belakang. Terus ngelihat ini tempelin ke situ. Lihat ini kayaknya tempelin ke situ. Woi yang ini lagi kosong. Yuk isi. Siapa dia? Cocok gak sama kebutuhannya? Cocok gak sama passionnya? Teman-teman, sekarang kita ini udah berubah zamannya. Tapi nanti saya di sama biro kepegawaian dimarahin ya. Oke. Teman-teman, sekarang ini zamannya nanti impactful sociopreneur pasti akan menceritakan ini juga. Teman-teman, sekarang ini yang disebut dengan economic udah berubah. Not lagi orientasinya ke uang. Anak-anak muda zaman sekarang, karena kita akan jadi lintas generations, anak-anak sekarang disebutnya ini bukan lagi ekonomi berdasarkan gaji, berdasarkan komben semata. Ya beneran ada anak dari universitas tertentu dikasih gaji tertentu, terus bilang, wuh capek-capek kuliah dikasih gini doang, gak mau. Ada yang kayak begitu. Tetapi kebanyakan teman-teman semuanya, sekarang ini disebutnya adalah purpose-nomic, Kak. Purpose-nomic. Purpose-ekonomi yang berjalan karena ada purpose yang sesuai dengan dia. Kenapa kok Gojek bisa dapat, disebutin lagi tadi ya mereknya. Kenapa kok Gojek bisa dapat talent-talent yang amazing? Kenapa kok XL Axiata bisa dapat talent-talent yang amazing? Karena dia gak cuma ngelihat latar belakangnya apa pendidikannya. Lawang ngebuat kuliah aja sering salah jurusan. Terus kita dilihat sama HR gitu, oh ini jurusannya ini bagian keuangan. Ya udah di bagian keuangan aja. Gitu. Itu bagus. Ya, kalau iya bagus, tapi kan barangkali dia kuliah di keuangan pengennya di psikologi. Belum tentu juga, maka harus diajak ngobrol lebih dalam tentang itu. So, Kak Bunga, saya setuju banget. Sekarang kita masuk ke era baru, bukan lagi ekonomi yang berdasarkan uang, bukan lagi ekonomi yang berdasarkan komben semata. Tetapi kalau kita mau lihat dari sisi roda berjalannya ekonomi, itu dari purpose. Sebagai ministry, yang future ministry, jadi teladan baik, maka
Gak ada salahnya kita mendahului lagi tuh. Jadi pendahulu lagi untuk kemudian menempatkan orang itu juga dengan bertanya. Apa yang sebetulnya kamu inginkan dalam hidupmu? Apa yang bisa ditopang oleh institusi ini untuk mewujudkan keinginanmu itu tercapai? Kang Hari, masih jauh banget itu dari kita. Karena itu jauh banget, itu penting, dan tidak begitu mendesak, maka mari kita kerjakan itu dulu. Ya, thank you Kak Bunga. Kita kasih aplaus dulu dong buat Kak Bunga. Eh, yang ngajak aplaus itu job desk-nya MC loh ya. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Sekalian, bantu ya. Bawa hidup kita. Lalu lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, kembali lagi ke AHA Slides. Ada siapa Nesti? Ini sebenarnya mungkin sudah terjawab dari dua paparan yang tadi, Kang Hari. Cuman coba Nesti bacakan, ini nampaknya curhatan ya. Curhatan dari ada atas nama Hangga Adi. Kalau lihat kondisi sekarang di isu tata kelola utamanya, mayoritas, saya tidak bilang semua, malah seperti berlawanan dengan arahan Bapak Presiden. Aduh, terus saya harus menjawab apa? Tolong, muka saya di blur ya. Muka saya di blur? Kamu kok milih yang ini sih? Kita kalau mau dibilang malah menjadi negara kertas kerja. Isu tata kelola tidak semakin membaik, stakeholders tidak terintegrasi, masing-masing organisasi di luar berlomba-lomba menilai, dan membuat kompetisi. Tapi tidak jelas kemanfaatan dan outcome-nya, apalagi reward-nya. Dan betul kata Kang Hari tadi, kerjaan atau beban administrasi semakin menambah. Nah, ini masuk ke pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang merasa sendirian, suara tidak didengar, kritik konstruktif sering dilihat berada di ujung spektrum yang berlawanan dengan status quo. Padahal saya yakin value semua pegawai ingin bekerja dengan baik dan memajukan organisasi. Bagaimana caranya menjadi pegawai yang baik dan bisa meningkatkan passion di kondisi dengan latar belakang seperti itu, Kang Hari. Wow. Mas Hangga ini pelari maraton, jadi memang pelan-pelan nyampe. Langsung nyampe gitu. Jadi panjang dulu, tapi nyampe. Okay. Mas Hangga, thank you banget. This is not only what Mas Hangga feel, benar ya? Ini kebanyakan juga feel hal yang sama dengan Mas Hangga. Dan keberanian Mas Hangga berbicara kayak gitu patut diapresiasi. Kenapa? Karena dia udah ngedisclose dirinya sedemikian rupa. Yang perlu kita pikirkan Mas Hangga, kalau gak kuat sendirian, maka berkomunitaslah. Gitu. Gak bisa memang kita ini sekali ngomong langsung didengerin. Kang Hari, aku gak sekali ngomong kok. Maka kalau gak sekali ngomong, berapa kali ngomong? Karena budaya yang kita punya, culture kerja yang kita punya, ini tuh hasil dari repetisi, hasil dari figur otoritas, hasil dari komunitas otoritas, hasil dari sensational feeling yang terjadi berpuluh-puluh tahun semenjak negara kita ada. Ini culture yang kita punya. Dan gak ada juga saatnya kita nyalahin orang lain, kan 100% hidup kita di tangan kita. Setuju ya? Teman-teman semuanya, maka untuk membuat culture yang baru, kita butuh repetisi yang tiada henti juga. Bro, deterjen yang membersihkan paling bersih buat adalah? Buat Kak Nesti, Kak Reza? Rinso. Boleh nyebut merek ya? Oh iya, ini merek ya, live ya. Teman-teman, yang ngomong kayak gitu biasanya dibesarkan sama TVRI aja. Karena semenjak RCTI ada, SCTV ada, itu sudah mulai tuh ada deterjen-deterjen yang lain. Ya kan? Tetapi karena kita, saya dibesarkannya oleh itu, saya sepakat sama Kak Nesti. Kenapa? Karena direpetisi. Direpetisi. Mohon maaf ya Mas Angga, ini judul contohnya jadi receh banget ya. Jadi kerinso. Tetapi itu yang membuat kita kemudian jadi sadar. Guys, mau ngegambar lagi. Oke. Okay. Teman-teman, masih ada berapa jam kita? Masih panjang ya, panitia. Masih panjang. Silakan Kak. Teman-teman, ini kan udah sering kita lihat nih. Ada conscious mind, ada subconscious mind. Ini kan gambar udah sering kita lihat ya. Pikiran sadar, betul ya? Pikiran bawah sadar sering diilustrasikan dengan iceberg gitu, gunung es. Pikiran sadar ini cuma 12%, gunung es yang kelihatan 12%, yang nggak kelihatan 88%. Pikiran sadar kita berefek kepada kehidupan kita itu 12%. Keputusan-keputusan yang kita buat dengan sadar itu tuh 12% ternyata. Tetapi hal-hal yang membuat kita memutuskan sesuatu itu tuh didukung sama pikiran bawah sadar. Values, identity, spirituality, belief, mindset,
kendali diri. Itu pikiran bawah sadar semua, guys. Dan pikiran bawah sadar ini, kalau di institusi, salah satunya ini adalah pembentuk culture yang sangat kuat. Dibentuk oleh repetisi. Dibentuk oleh figur otoritas. Dibentuk oleh komunitas otoritas. Dibuat oleh sensational feeling. Sahabat-sahabat semuanya, culture juga salah satunya dibuat oleh itu. Karakter terbentuk dari sini, culture dalam perusahaan juga di dalam institusi juga terbentuk dari sini. Apa yang direpetisikan oleh atasan kita sebagai figur otoritas itu mewarnai banget bagaimana si departemen, si pokja itu kemudian jadi berpikir dan jadi bertindak. Teman-teman semuanya, Pak Presiden sudah mencanangkan, tapi kok sekarang jadi kayak kebalikan? Justru ini titik balik ketika kita jadi punya cermin, dan cermin itu jujur banget. Ini kayak birokrasi yang cuma worksheet doang nih. Yang cuma isi kertas aja, setelah itu selesai. This is the time to change, guys. Dan perubahan itu diawali sudah mulai kerasa sama kita, not only in private sector, tapi juga di sektor yang seperti kita punya. Maka, Mas Angga, repetisilah itu. Dan kalau saya siapa gue di Kang Hari, gue masih baru. Identity, ingat ya, identity. You are masih baru, tapi Mas Angga future leader, insya Allah. Teman-teman, jangan cuma sendirian Mas Angga, buatlah komunitas otoritas. Geng motor Kang Hari di kementerian? Bukan ya. Komunitas otoritas yang kemudian jadi penting banget untuk mensosialisasikan hal-hal baru. Perlu ada angin baru di kementerian kita yang kemudian membuat ini semuanya jadi jalan jauh lebih sinkron. Sensational feeling, ada reward, ada sensational feeling, any kind of sensational feeling. Reward, apresiasi, feedback yang sangat menyentuh, komunikasi yang sangat baik antara atasan dan bawahan. Sensational feeling itu akan membuat subconscious kita jadi bagus. Subconscious orang-orang ini jadi bagus, kemudian insan-insan ini ada di dalam satu institusi, maka insan-insan yang punya subconscious bagus itu akan membuat juga culture yang bagus. Udah jadi culture-nya, action-nya nanti jalan sendiri. Hari ini, apakah ini sudah mulai dijalankan? Sudah. Dengan culture, maaf, dengan value berakhlak. Wah, sosialisasinya ramai bukan? Berakhlak, berakhlak, berakhlak. Apa sih berakhlak, berakhlak? Bingung, berakhlak. Itu justru lagi ada. It's okay banget. Setiap ada forming, Pak Presiden ngomong sesuatu, Pak Presiden itu lagi norming. Kan selalu ada tuh teman-teman semuanya. Pertama itu apa ya? Tetapi dari mulai forming, terus ada lagi kita membentuk sesuatu yang baru namanya forming. Pembentukan yang baru itu selalu ada jadi storming nantinya. Jadi storming. Ini kok kelihatannya begini? Ini nggak match. Ini begitu. Itu result dari innovations. Forming yang baru ngehasilin storming, storm, badai. Yang diceritakan itu badai tadi. Tapi habis dari storming selalu ada norming. Makanya sekarang norma-norma itu dimasukkan, berakhlak itu dimasukin. Setelah berakhlak itu dimasukin ada performing, performance, jalan. Tapi dari jalannya itu nanti ada forming yang baru, ada storming yang baru, ada performing yang baru, ada storming yang baru, ada norming lagi, terus muter kayak gitu. Tapi kedepannya putaran itu pengen jadi putaran yang selalu menaikkan institusi tersebut dan orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu guys, thank you banget Mas Angga udah tanya. Kasih aplaus dulu dong buat Mas Angga. Saya ingatkan, itu harusnya tugas Anda udah ngasih aplaus. Habis pertanyaannya bagus, dijawab juga dengan yang bagus, kita sampai terkesima kita ya. Kita terkesima, oh. Kang Hari. Iya, makanya saya baru sadar ternyata kalau iklan tuh kadang-kadang ada iklan yang sampai 3 kali. Betul, dalam betul. Beruntun 3 kali, jadi gunanya repetisi biar langsung ya, alam bawah sadar gitu ya Kang ya. Alam bawah sadar, betul sekali. Oh, oke, repetisi itu penting berarti. Dan ya. Identitas itu adalah hasil dari iklan yang berulang-ulang. Identitas. Maaf ya, ada yang pengen menghentikan rokok, tapi gak bisa. Kenapa? Salah satunya karena gempuran identity yang sedemikian besar. Dulu saya gak pengen ngerokok, tapi kalau gak ngerokok aku dibilang bencong. Jadi aku ngerokok. Dan sekarang kalau orang yang ngerokok itu, lihat iklannya. Balapan itu, balapannya sama puma. Di tengah hutan. Keren kan? Tanpa sadar loh.
Iya, betul. Kalau ngebukain mobil, itu mobil pasti mobil yang keren-keren. Kalau pintunya dibuka, keluarnya cewek cantik. Perokok itu kayak gitu. Kalau tangannya dibeginiin, yang nemplok itu elang. Wow, keren banget. Dan ini yang dimasukin kepada setiap kepalanya perokok. You have good identity. Untuk sesuatu yang, mohon maaf loh, ini saya bukan menentang rokok. Saya ini pendukung rokok. Selama Anda yang merokok tidak menyalahkan rokoknya. Jadi, ini sama ya Bu, sama ya Bu, alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya, merokok aja kegiatan yang kemudian itu tidak begitu berfaedah, unfaedah. Siapa bilang merokok tidak berfaedah? Merokok itu membuat spiritualnya jadi jauh lebih tinggi, kata orang yang merokok. Merokok aja untuk kegiatan seperti itu diulang-ulangnya luar biasa. Kita kenapa malas mengulang-ulang? Padahal kita ini figur otoritas untuk teman-teman yang ada di sekeliling kita. Anda itu pembentuk nasib dari nasibnya seseorang. Anda itu pembentuk nasib dari institusi yang kita punya. Tetapi kalau kita gak nemuin values, identity, belief, maka kayaknya kita kerja cuma sekedar kerja aja. Guys, Anda yang ngebuat destiny dari future ministry dan kementerian yang memiliki teladan baik itu akan terwujud di masa yang akan datang. Berat pasti itu. Tapi Anda sudah memilih itu. Take it and finish it. Tepuk tangan, tugas saya sekarang. Baik, terima kasih Kang Hari. Selanjutnya ada pertanyaan live secara daring dari Zoom nih. Okay. Nah, kita lihat siapa pemenangnya, kita lihat di monitor depan. Halo, dengan siapa? Halo, selamat pagi. Ibu, dengan siapa Ibu? Mesti di-mute Bu, suara Ibu. Halo, selamat pagi. Halo Ibu, dengan siapa? Halo, selamat pagi. Saya Sofi dari Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Masih belum terdengar di floor? Iya. Atau barangkali disulih suara saja. Sekali lagi, izin Ibu, dengan siapa Ibu? Selamat pagi, saya Sofi dari Kementerian Sekretariat Negara. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Passwordnya apa Bu? Jari-jari. Bukan Ibu. Ini passion. Passion lagi keluar ya. It's okay. Ibu, silakan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih kepada pembawa acara. Perkenalkan saya Sofi dari Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Iya. Oke. Okay. Mohon izin untuk belum terdengar Bu, punten. Belum terdengar Bu, punten. Di floor mungkin bisa dibuka, apakah ada kendala teknis? Sepertinya masih ada kendala. Ibu Sofi ini kayaknya lagi di Monas. Lagi di Monas ya? Panas nggak Bu di Monas? Gimana Bu? Jangan-jangan karena kita nge-unmute yang di situ jadi ke-unmute semua aja. Bisa jadi ya. Barangkali. Dari Ibu Sofi ini sudah ngikutin anjuran saya, sudah pakai gincu. Sudah lengkap. Gincu, sudah merah pipi, udah cantik. Karena akan disampaikan secara nasional kan. Betul. Cantik. Selamat pagi sekali lagi. Alhamdulillah. Selamat pagi Ibu. Ibu Sofi. Silakan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Sofi dari Kementerian Sekretariat Negara dari Inspektorat. Mohon izin untuk bertanya kepada Kang Hari. Silakan Ibu lanjut Bu. Selamat pagi Kang Hari. Selamat pagi Bu Sofi, semoga sehat selalu, healthy. Terus apa lagi tadi? Alhamdulillah, semoga Kang Hari juga sehat selalu, sehat. Thank you Bu, mangga. Mendengar penjelasan dari Kang Hari itu betul-betul sangat kena di hati. Ya. Kalau bicara passion, itu passion itu sangat kena gitu. Karena passion itu pada bentuknya adalah hal yang meliputi kita dalam melaksanakan setiap pekerjaan, biar pekerjaan itu lebih bermakna. Mohon izin untuk mendapatkan pencerahan Kang Hari. Jadi saya yakin teman-teman semua yang mendengar pencerahan dari Kang Hari tentu bisa mengidentifikasi sekarang passion itu apa. Dan sepertinya tanpa masih kedengaran Bu? Masih terdengar Bu? Halo cek, mohon izin. Lanjut yes. Bu, masih terdengar Bu. Kedengeran Bu. Terima kasih. Passion dan kegiatan itu tentu tidak terpisahkan.
Jadi kalau kita di tempat kerja, itu dalam melaksanakan aktivitas, itu akan lebih bermakna kalau passion di dalam aktivitas kita tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, mohon pencerahan Kang Hari. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya mungkin secara pribadi masih memerlukan pencerahan dari Kang Hari ya. Bagaimana cara membedakan passion dengan itu? Karena mungkin yang saya rasakan itu passion, orang lain, kolega kita, itu akan melihat sebagai ego. Nah, bagaimana cara untuk membalancekan? Kemudian yang kedua juga ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita berposisi sebagai koordinator atau sebagai leader, itu bisa mengakomodasikan passion dari kawan-kawan rekan-rekan kita sekalian, agar passion-passion itu ketika terkumpul, maka dia bisa membentuk satu kegiatan positif untuk mencapai tujuan bersama. Mengingat tentu kalau tiap orang itu mungkin passionnya beda ya sehari ya. Nah, gimana betul, cara untuk mengaplikasikannya? Demikian okay. Kang Hari, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Selamat Bu pagi. Sofi. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih. Bu Sofi, langsung dari Monas ya, Ibu. Silakan Kang. Oke, itu betulan langsung dari Monas ya. Oke, Bu Sofi, yang pertama banget pertanyaannya apa tadi yang pertama? Bagaimana cara membedakan passion dan atau ego? Oke. Teman-teman, setiap kita terlahir memiliki passion kita masing-masing. Ya. Next dari slide saya adalah from Genesis to Genius. Dari Genesis itu kan passion ini sumber dari kompetensi kita, betul ya? Dan passion itu pula lah yang membuat kita genius di bidang kita masing-masing nantinya. Meskipun pekerjaan kita yang lagi kita kerjain adalah pekerjaan yang barangkali berseberangan sama passion kita. Bagus kalau iya passion kita juga adalah pencaharian kita. Akan bagus. Tetapi pun kalau misalkan itu lagi gak ada atau gak connect sama passion kita dengan pekerjaan kita, don't worry. Karena passion kita itu tetap membuat kita bisa jadi seseorang yang genius. Teman-teman, Anda jenius di bidang apa? Kak, jenius di bidang apa, Kak? Cuap-cuap. Cuap-cuap. I'm so genius banget. Bagaimana membedakan passion dengan ego? Cuap-cuap itu passion atau cuap-cuap itu ego? Ini enak banget kan? Kak Sofi yang nanya, saya lempar ke MC, MC yang mikir ya. Ini coaching kayak begitu ya, Kak Tias ya. Gimana ngebedain cuap-cuap dirimu untuk itu lagi passion atau itu lagi ego? Kalau passion berarti, kalau menurut Nesti, I'm doing it because I'm happy to do it. Yes. And then, itu punya manfaat buat orang lain. Itu passion. Ego kayak gimana? I'm happy, tapi itu cukup buat di aku aja. Gak ngasih manfaat, nggak jadi problem. Itu passionate saya untuk membuat games. Sorry, itu ego saya untuk main games. Tapi kalau untuk bermanfaat buat orang lain, udah bukan main games doang. Tapi ngebuat gimana supaya PPKSN punya gamification di dalam pembelajarannya. Itu passion. Ngebuat games. Tadinya ego, gue mau main game aja, ngelihat atasan juga udah kayak ngelihat musuh gitu ya, siap nembak dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi itu ego tuh kalau kita terus-terusan ngelakuin itu cuma untuk kesenangan pribadi. Nah, passion itu punya manfaat buat orang lain. Dan passion itu teman-teman ketika Anda melakukannya, time frame-nya jadi hilang. Kak Nes lagi cuap-cuap, gak kerasa tuh 1 jam sama 10 menit itu gak ada bedanya. 10 menit dirasain bisa impactful banget, 1 jam juga bisa could more impactful. Gitu Kak. Jadi cara membedakannya sederhana aja, apakah ini ada manfaatnya buat orang lain? Dua-duanya sama, nikmat banget ngejalaninnya. Entah itu yang ego, entah itu yang passion, nikmat banget. Tetapi ketika itu passion, dia punya manfaat buat orang lain. Nah sekarang gimana cara mengelola tim yang kemudian tim itu kan pasti punya passion yang berbeda-beda. Terus gimana dong teman-teman semuanya? Yang empat tadi di atas, spirituality, belief, value, identity, itu sudah mulai
perlu tidak lagi pakai intervensi yang namanya training, teaching, no. Tetapi perlu pakai intervensi cara kita masuk ke tim itu dengan cara coaching. Ya, cara coaching itu kayak gimana? Coaching itu kita bertanya, mendengarkan, bertanya, mendengarkan, bertanya, mendengarkan. Dan ketika kita bertanya kepada mereka, maka kita menggali mereka dan mereka punya kesempatan untuk nge-self-disclose mereka. Mereka jadi ngebuka dirinya. Saya bertanya sama Kak Nes, sukanya apa? Kenapa itu jadi yang paling disukai? Ada apa di balik hal tersebut? Bagaimana Anda merelevansikan apa yang Anda sukai di pekerjaan Anda? Itu tuh pertanyaan-pertanyaan dan kita cukup mendengarkan aja. Mungkin passionnya belum tumbuh, tapi perasaan jadi wongnya itu, perasaan jadi manusia di sekumpulan manusia itu mulai ada. Oh, gue diperhatiin. Emosionalnya naik, logikalnya turun. Logikalnya turun. Aku merasa diperhatikan. Emosionalnya naik, logikalnya turun, dan orang-orang itu bergerak because kita punya kesamaan emosi. Apalagi kalau emosionalnya naik, critical thinkingnya tetap dinaikkan, kita bisa jalan bareng-bareng dengan luar biasa. Jadi banyak tanya kakak, Kak Sofi banyak tanya sama timnya, banyak mendengarkan sama timnya, pelajari bagaimana how to coach timnya. Not only how to teach, how to train your dragon, no. Akan ada film berikutnya, how to coach your dragon. Asik, dibuat oleh PPK ASN. Kasih applause dulu. Jadi bengong Mas Reza, bengong ya. Gara-gara ngomongin dragon. Gara-gara dragon nih. Jadi dimulai dari memanusiakan manusia itu sendiri ya Kang Hari. Yep. Karena passion itu kan ada di dalam, terbenam dia di pikiran bawah sadar, di subconscious, maka itu yang perlu digali. Jadi untuk menjadi pemimpin juga tidak hanya untuk jadi teacher, tapi coacher. Jadi coach juga. Yes. Mm-hmm. Pemimpin itu, ada istilahnya sekarang coach, a leader as a coach. Teman-teman pelajari itu. Itu intervensi yang kemudian gak ada yang gak suka ketika orang ditanya. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Sudah terjawab Ibu Sofi? Masih tersambung? Sudah terjawab ya? Aman ya? Oke. Okay. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir Kang. Alhamdulillah. Karena tadi banyak sekali sudah dijelaskan sama Kang Hari. Nah ini sepertinya yang terakhir. Nah ini secara luring kembali. Ya. Betul sekali. Coba Nesti, pilih yang peserta mana. Peserta yang di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Coba di angkat tangannya. Di dan saya yakin ini yang kiri. Luring ini bukan bukan penanya yang diperintah ini. Karena pertanyaan-pertanyaannya susah. Dari hati pesanan gak mungkin kayak tadi. Iya itu. Betul itu. Dari hati kayaknya curhat sekalian curhat. Boleh silakan Bapak berdiri dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Danan. Ya Mas Danan. Saya rasa tadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kang Hari tadi. Nah mungkin saya akan menanyakan Kang Hari terkait, tadi kan disebutkan kalau orang yang bekerja menggunakan passion itu nanti akan lebih produktif, lebih rajin gitu, lebih banyak karyanya. Nah, tapi dalam prakteknya seringkali kalau kita rajin, lebih produktif itu diberi kerjaan tambahan. Kadang belum selesai dikasih lagi. Bahkan ada beberapa teman-teman yang sering curhat katanya, udah gak usah rajin-rajin, soalnya nanti kalau rajin dikasih lagi. Dan itu menyebabkan pekerjaan kita jadi gak seimbang. Di satu sisi mungkin ada orang yang kerjaannya banyak, harus perlu lembur sampai malam. Di sisi lain ada orang yang waktu luangnya lebih banyak. Nah, kira-kira nih Kang Hari. Menurut Kang Hari, apa sih yang harus dilakukan agar bisa menanggulangi kondisi seperti itu sehingga gak menyebabkan kita menjadi demotivasi dalam bekerja. Ya, terima kasih Kang. Terima kasih Mas Danang. Kasih aplaus dulu buat Mas Danang. Dan karena kita ini berbicara tentang kita berbicara tentang passionate, balance, dan impactful, itu akan dijawab besok. Terima kasih. Aku balance. Balance itu mewakili kita semua ini. Okay, thank you Mas Danang. Jadi bekerja keraslah kamu, maka Allah, Rasul, dan orang-orang yang mukmin akan melihat kerja kerasmu. Dan suatu saat kembali akan ditampakkan dari apa-apa yang engkau sudah kerjakan oleh Allah yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata.
Jadi itu adalah sudah sunatullah, itu sudah hukum alam. Orang yang punya respons yang terbaik pasti dia akan dikasih responsibility yang bertambah. Yang perlu kita yakinkan terus-menerus adalah keep on doing great, not only good. Karena Anda akan jadi manusia-manusia pilihan. Dan jadi konsekuensi banget ketika kita jadi manusia pilihan, responsibility kita yang makin lama kita handle itu makin lama makin banyak. Yang jangan dilupakan adalah jadilah orang yang asertif. Komunikasinya asertif, jangan komunikasi yang pasif. Mas Danang, nih, siapa? Mas Danang, ini Pak. Oke, Pak. Mas Danang ini ya, ready, Pak. Mas Danang ini juga tolong dicek and recheck lagi tolong. Udah ngomongnya udah. Iya, boleh, Pak. Mas Danang yang ini belum loh, ininya harus begini begitu. Siapa? Noted. Udah mulai kayak gitu. Ini udah mulai enggak balance. Maka yang kayak gitu, pasif itu kan kayak gini teman-teman, pasif communication itu, I am not okay, but you are okay, ya wis lah, ra opo-opo, Gusti Allah boten sare. Itu pasif namanya. Tapi yang agresif, Mas Danang, ini kayak gini, gak bisa Pak, masih yang lain tuh masih banyak, Bapak pilih yang lain. Agresif, I am okay, you are not okay, sebodoh amat lah, urusan Bapak sebagai pemimpin saya, kayak gitu. Yang asertif tadi kayak gimana, Mas Danang bisa mengkomunikasikan apa yang Mas Danang rasakan. Dan ini perlu dikomunikasikan dengan sangat deskriptif banget. Jadi berdasarkan dari bukti dan fakta. Bapak, dari 6 pekerjaan yang kemudian ada di Pokja kita, itu 5-nya jatuh ke saya. Dan kita memiliki tim masih ada beberapa orang. Saya khawatir ketika ini saya kerjakan, saya gak bisa melakukan best perform. Performance saya gak bisa nyampe ke best performance dan gak nyampe sama harapan Bapak. So, Bapak barangkali bisa memilih teman yang lain untuk mengerjakan hal ini. Makasih banget untuk apresiasinya ya Pak. Karena dapat kerjaan ini, buat saya ini apresiasi. Tapi kalau tim kita semuanya pengen jadi pintar, kayaknya saatnya Bapak untuk mengkontribusikan kerja itu. Itu namanya asertif. Ngomongnya tetap tenang, tapi jelek. Dari 6 kerjaan, 5 itu gue yang kebanggaan, Pak. Being assertive itu harus dilatih. Tapi being assertive itu teman-teman semuanya, sebelum kita ngomong ke orang lain perlu dilatih dan perlu integritas. Betul gak nih apa yang kita mau omongin ini sudah kita kerjakan? Responsibility-nya Mas Danang itu akan menentukan responsibility Mas Danang. Dan suatu saat responsibility yang kita punya gak akan kemana-mana. Semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah kebaikan akan berbuah kebaikan kepada si pelaku kebaikan tersebut. Tepuk tangan. Tapi ada pertanyaan lanjutan dari situ, mungkin dari saya. Ya. Apabila pimpinannya itu bilang, gak apa-apa, saya tetap maunya kamu. Itu bagaimana ya? Curhat nih, curhat. Oke. Ya Pak, namun mohon maaf banget. Sepertinya waktu yang saya perlu alokasikan itu sudah tidak ada lagi untuk mengerjakan yang ini kecuali saya jadi bagian support. Mantap. Puas Pak Danang? Puas Pak Danang ya? Jawabannya. Pertanyaannya langsung gini, pertanyaannya gini. Berani Pak Danang? Kayaknya besok berani. Udah pada ngadep ke bosnya masing-masing dengan kata-kata yang sama ya. Ambil nomor antrian dulu. Satu-satu semua pada ngomong. Satu-satu. Ya, jadi penjelasannya harus deskriptif dan juga yep. Cara komunikasinya secara asertif ya. Ya. Deskriptif, ekspresif. Ekspresif itu saya khawatir dijelasin. Spesifik, yang diinginkan apa? Kasih kerjaan ini ke yang lain supaya ini tetap best perform nih tim kita. Dan harapannya apa? Saya bahagia banget kalau Bapak bisa mengkontribusikan, mendistribusikan pekerjaan ini kepada teman-teman yang lain. Once again tepuk tangan buat Kang Hari. Dan semua tadi teman-teman Sobat Gaharu yang bertanya mendapatkan souvenir. Jadi baik yang di sini maupun yang tadi yang daring mendapatkan souvenir NST ya. Iya betul sekali. Nah karena 5 pertanyaan sudah kita tanyakan sudah ke Kang semuanya, Hari. Kita butuh closing statement dari Kang Hari. Silakan Kang Hari. Baik. Teman-teman semuanya. Kulkulu ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu sudah punya passionnya masing-masing. Dan kalau kita tahu passion kita apa, maka kita akan menjadi genius di bidang tersebut. Geniusity di bidang tersebut itu kelihatan dari 2 hal. Yang pertama, time frame-nya gak kerasa. Tadi kita udah cerita. Yang kedua, itu bisa bermanfaat buat orang banyak.
Bekerja bukan cuma sebatas kerjaan itu selesai. Bekerja itu kita bisa saling menginspirasi. Meskipun passion itu Anda rasakan lagi enggak Anda dapetin di sini, tetapi ketika Anda melakukan pekerjaan Anda dengan best version of you, nanti passion itu bisa Anda dapatkan, bisa Anda bukan cuma dapetin aja, tapi juga tumbuhkan. So, saya enggak akan bilang cintai pekerjaan Anda, karena barangkali untuk beberapa orang lagi berat. Tetapi selesaikanlah pekerjaan Anda meskipun enggak pakai cinta di dalamnya, tetapi cinta pemaknaan dari pekerjaan tersebut. Thank you. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah untuk Kang Hari Firmansyah. Baik, selanjutnya kita akan ada pemberian cenderamata. Betul, sudah di penghujung acara. Iya, mohon perkenan kepada Kepala PPK ASN Kemensesnek untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan cenderamata. Silakan, Pak. Silakan, Kang. Mungkin lebih ke center biar fotonya bagus. Terima kasih Pak Dokter. Tepuk tangan semuanya. Saya akan pasang ini di kaca mobil saya supaya aman. Terima kasih Kang Hari, terima kasih kepada semua pengusaha ASM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kang Hari Firmansyah. Baik, Nesti, kita sudah mendengarkan seluruh paparan dari Kang Hari. Iya. Walaupun tadi terasa itu juga ya, merasa kurang-kurang terus. Karena kurang-kurang paparannya terus itu sangat-sangat mengena ya. Mengena banget ke kita ya. Nah, kita juga tadi sudah bilang bahwa akan ada Serial Lecture Challenge. Betul. Dan sudah ada pemenangnya ternyata. Sudah ada pemenangnya. Ini dia. Oh. Coba dibacakan saja, Nesti, siapa nih? Oke. Ini pemenang Setnek Serial Lecture Challenge yang akan mendapatkan souvenir dari PPK ASN Kemensetnek. Yang pertama adalah @wesnangu. @wesnangu. WESNANGU. Iya, itu pemenang pertama ya. Pemenang pertama. Lalu yang kedua ada @finaforkonia. Panjang ya. FINAH finaforkonia. Konia atau konlah nih? Konia kayaknya. Konia ya. Oke. Pakati aja ya. Finaforkonia. Oke. Nanti akan tampil di layar ya. Yang ketiga ada @Himawari. Himawari, wow, seperti Jepang-Jepang namanya ya, Himawari. Jepang-Jepang gitu. Hima Putri. Ya, yang keempat ada @stimulussukses. Wow. Didoain sukses insya Allah. Amin, amin. Dan yang terakhir pemenangnya adalah @scnrsal. Ini sepertinya aku kenal deh. Dari Suci Nursal ini sepertinya. Suci Nursal, oh ini singkatan ya, SCNRSAL. Oke, jadi 5 pemenang ini juga akan mendapatkan souvenir dari Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara. Dan nanti silakan menghubungi panitia agar mendapatkan ataupun mengambil souvenirnya. Oke, baik. Nesti, kita sampai penghujung acara nih. Nah tadi kita juga bilang bahwa para peserta baik yang daring maupun luring nanti akan mendapatkan sertifikat ya? Sertifikat, nah untuk itu jangan lupa untuk mengisi form presensi dan evaluasi yang linknya sudah tertera di bawah ini. Atau ada juga di fitur chat Zoom webinar dan chat YouTube channel Pusdiklat Kemensetnek. Iya, dan untuk para peserta yang ingin mendapatkan materi dari Kang Hari itu nanti dapat mengakses link yang juga tertera di bawah ya? Betul, ada. Langsung linknya di bawah link presensi dan evaluasi. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, tapi kita mengingatkan bahwa Setnek Serial Lecture tidak berakhir pada hari ini. Tidak. Masih ini ada berapa hari lagi? 3 hari lagi. Hari apa aja? Hari Selasa, aku kayak latihan jadi anak TK ya nyebutin hari-hari. Ada hari Selasa, kemudian libur dulu hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Iya, pembicaranya siapa aja? Pasti sangat menarik juga. Sangat menarik. Jadi ini adalah serangkaian acara yang mengusung tema besar, itu tadi Mas, Balance. Passionate, balanced, dan impactful. Yeah. Untuk besok ada psikolog klinis, Tara The Tours, semoga gak salah ya, Tara The Tours yang mengusung tema Managing Work-Life Balance. Jadi besok pembicaranya berbeda? Berbeda. Hostnya sama gak? Maunya sih sama ya. Oh, tapi kita ada 8 tim host yang akan bergantian membawakan acara ini dari hari gantian pertama. Gantian kita jadi peserta, kita yang ikutan kita challenge yang ya. Biar dapat souvenir. Karena hari ini kita gak boleh, tapi besok kita boleh ikutan. Betul. Buat Bapak Ibu, para peserta Sobat Gaharu yang tadi tidak menang, tadi tidak terpilih pertanyaannya pun, ataupun tidak diberikan kesempatan untuk bertanya langsung,
nanti bisa ikutan lagi untuk besok? Bisa. Ataupun hari Kamis? Ada 3 hari dan lain. Dan juga ada hari Jumat. Masih banyak kesempatan. Jadi jangan berkecil hati. Oke? Okay? Baik. Kita akhirnya sampai di penghujung acara. Kami mohon maaf mewakili panitia apabila ada kesalahan. Dan kita terima kasih atas kehadirannya. Dari jam berapa tadi? Tadi kalau kita apa peserta nih? Peserta. Dari 9.30 hingga saat ini. Iya, jadi tetap pantau Instagram Pusdiklat ASN Kemensetnek ya. PPKASN Kemensetnek. Dan juga terus nonton serial Sernek Serial Lecture 01. Betul. Ya. Dan saya Muhammad Reza Wardi. Saya Hanesti Nur Firdaus. Kami mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Gaharu. Terima kasih kehadirannya. Sampai jumpa.